Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari Selasa 14 Mei 2004 bersama dengan saya Irfan Syamil Sultan dan juga Raja Sufia Raja Arif. Ya. Apa khabar Sufi, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah bertemu lagi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi anda boleh menonton kami secara langsung di TV1 ataupun di Facebook kami di Nadi Seri Pagi. Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya. Untuk mengetahui berkenaan dengan intipati yang ingin disampaikan untuk hari ini. Tapi sebelum itu Irfan, hari ini Irfan nak bergerak besok pagi insyaallah bergerak ke Pulau Pinang. Ke Pulau Pinang untuk apa Sofi? Untuk kita boria kat sana ke? Oh, jom. Bukan bersama dengan saya tetapi insyaallah akan bersama dengan Syafiqa Ishak ya, akan ke Pulau Pinang. Kita akan ke dua lokasi. Yang pertama kita akan menjelajah ke Dewan Seri Kota di Padang Kota. Dewan Seri Pinang Padang Kota, dan yang lokasi kedua kita akan berada di USM. Ya, di Dewan Seri Pinang. Betul. Di Pulau Pinang juga. Dan dengar kata Irfan nak boria. Betul, sebab pengisiannya ada tentang boria, ada persembahan artis tempatan Pulau Pinang dan pelbagai lagi. Betul, dan kita juga akan bersiar secara langsung di muzium untuk memaparkan bahawasanya sebenarnya muzium Pulau Pinang menjadi tuan rumah untuk tahun ini. Jadi banyak paparan-paparan menarik yang akan saji kepada anda khususnya pada hujung minggu nanti. Okey, kita nak terus ke paparan berita semalam Irfan. Baik, kita mulakan perincian yang pertama. Ini berkaitan dengan Malaysia merupakan destinasi pelaburan rakan perdagangan kompetitif. Ini kita kongsikan perinciannya. Lebih 30 eksekutif dan pemimpin tertinggi perdagangan angkatan merebut peluang bertemu Perdana Menteri dalam mesyuarat meja bulat yang berlangsung di Doha. Kesempatan itu digunakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meyakinkan mereka bahawa Malaysia boleh menjadi destinasi pelaburan pilihan serta rakan perdagangan yang kompetitif. Dan syarikat terlibat kebanyakannya daripada sektor perkhidmatan, pembuatan dan juga pelaburan. Ya, dalam sesi interaksi itu Perdana Menteri meluangkan masa hampir sejam berkongsi maklumat terkini mengenai keadaan ekonomi Malaysia. Selain ekosistem perniagaan negara, turut juga disentuh berkenaan dengan pelan industri perindustrian baharu 2030 selaku inisiatif kerajaan menjadikan Malaysia sebagai negara peneraju sektor industri berteknologi tinggi. Ya, okey, seterusnya iaitu ini berkaitan dengan Malaysia perluas ketersambungan tenaga serantau. Antara perinciannya di sini iaitu Malaysia akan perluaskan kerjasama melalui perjanjian tenaga dengan lebih banyak negara ASEAN bagi memperkukuh ketersambungan dan keselamatan tenaga serantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ketika ini Malaysia sudah mempunyai perjanjian bersama Thailand, Laos, Singapura untuk bekalan tenaga dan sebagainya. Ya, beliau juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata menerusi usaha kerjasama itu, Pulau Borneo juga dilihat berpotensi untuk membekalkan tenaga boleh baharu pada masa yang akan datang. Ini merupakan satu berita baik untuk negara kita, untuk kita memperluas lagi ketersambungan tenaga serantau. Okey, kita akan lihat lagi. Ini perincian berikutnya. Satu lagi, Gunung Berapi yang baru meletus di Indonesia semalam. Ini perinciannya. Gunung Berapi Ibu di Indonesia meletus hari semalam memuntahkan asap tebal lebih 5 km ke langit di Pulau Halmahera di wilayah Maluku Utara, menggesa pihak berkuasa menaikkan paras berjaga-jaga ke tahap kedua tertinggi. Ya, tiada kerosakan ataupun kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Jalur abu kelabu hitam diperhatikan dengan intensiti tebal condong ke arah barat. Wafid menggesa penduduk berhampiran supaya memakai pelitup muka dan juga cermin mata apabila keluar dari kediaman bagi melindungi daripada abu gunung berapi yang jatuh. Tahap amaran kekal pada tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat pada Isnin selepas pihak berkuasa menaikkannya minggu lalu dengan zon terkecuali antara 3 dan 5 km di sekitar kawah Gunung Berapi. Ya, walaupun asap tebal dilaporkan tetapi tiada kemalangan jiwa. Baik, kita akan teruskan dengan perincian berikutnya. Ini merupakan berita berkaitan dengan pelantikan Ketua Pengarah Japan yang baru. Ini perinciannya. Pelantikan Julina diumum Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauziman Isa dan menerusi muat naik di Facebook. Beliau berharap jabatan berkenaan akan terus jadi peneraju komunikasi kerajaan berwibawa seiring aspirasi Malaysia Madani. Ya, beliau merupakan wanita kedua dilantik sebagai Ketua Pengarah Penerangan. Sementara itu, bahagian media dan komunikasi Korporat Japan dalam satu kenyataan semalam memaklumkan Julina merupakan Ketua Pengarah ke-19 dan wanita kedua pernah dilantik mengetuai jabatan itu sejak perubahannya pada tahun 1945. Jadi kami doakan agar Puan Julina dapat menggalas tanggungjawab dengan baik. Sebaik-baiknya. Okay. InsyaAllah. Okey, seterusnya juga berkaitan dengan
dengan rakyat Palestin berdepan situasi pemindahan paksa. Dan antara rentetan berita iaitu Pesuruhjaya Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin mendakwa zon selamat di Gaza sebagai palsu dan mengelirukan. Kebimbangan itu dizahirkan ketika penduduk Palestin di Gaza terus diarah berpindah oleh pihak berkuasa Israel yang dianggap sebagai pemindahan paksa. Dan menurutnya, sejak perang bermula Oktober tahun lalu, kebanyakannya penduduk Gaza dipaksa berpindah secara kerap dengan secara purata sebulan sekali bagi mengelakkan mereka ditahan dan dibunuh oleh tentera Israel. Yeah. UNRWA menganggarkan kira-kira 300,000 orang kini melarikan diri dari Rafah kerana perpindahan paksa yang tidak berperi kemanusiaan terhadap penduduk Palestin sepanjang minggu lepas. Jadi banyak kawasan di Gaza musnah, memaksa 85% daripada penduduknya berpindah di dalam wilayah mereka sendiri, di samping sekatan terhadap makanan, air bersih dan juga ubat-ubatan, Sofi. Ya, betul. Hamas mendakwa telah menjatuhkan bom dari drone yang menyasarkan sebuah kereta kebal milik Israel. Operasi juga dipercayai telah dilancarkan di Timur Camp Jabalia. Jadi apa pun, kita sama-sama turut mendoakan rakyat dan juga keluarga kita yang berada di sana. Moga Allah terus memberikan kekuatan bagi mereka. Tak ada daya dan tak ada mampu. Betul. Hanya mampu doa untuk mengiringi mereka di sana. Kerana doa itu adalah cerita mukmin. Ya. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka, insya-Allah. Sofi, jadi kita akan berhenti seketika. Teruskan bersama kami dan Sahabat Malaysia selepas ini. Tular kononnya UMNO mahu mengurangkan penekanan eksklusif terhadap keutamaan kaum Melayu. Kenyataan didakwa dikeluarkan Presiden Parti susulan kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Semakan pasukan biar betul mendapati kenyataan terbabit adalah palsu. Ia turut disangkal ibu pejabat UMNO yang menafikan kewujudan kenyataan dikeluarkan atas nama Presiden. Henti sebar berita palsu, tak perlu cipta persepsi. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kembali bersama kami di Sahabat Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Sofi, seperti biasa, kita akan berikan peluang dan ruang ini kepada rakan konti kita. Dan pilihan kali ini adalah di Melaka FM. Ya, dan kali ini kita akhirnya berpeluang bersama dengan DJ Da Astro dan juga DJ Ain yang ingin berkongsi berkenaan dengan beberapa perkara. Kalau nak tahu, jom kita bersama dengan mereka. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan pengacara Irfan dan juga Raja Sofia di studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi, secara langsung di saluran berita RTMI TV 123 dan juga di TV 1. Baiklah, perjalanan siaran Melaka FM hari ini, hari Selasa 14 Mei 2024, dan pagi ini bersama dengan saya Da Astro dan juga DJ Ain. Kalau setiap pagi Selasa, Astro. Di Gegar Pagi Melaka FM bermula 6 hingga 10 pagi, dan topik sembang pagi ini mengenai perkara pertama yang akan kita lihat kalau kita masuk kedai makan. Apa yang kita akan tengok? Harga dulu ke, menu dulu ke, kan? Okey, itu topik kita pagi ini untuk segmen Gegar Pagi 6.10. Dan pukul 10 sampai pukul 2 petang nanti, menerusi persona 10.2 bersama dengan DJ Cikgu Murni. Anda boleh minta lagulah dalam ruangan Laguku Untukmu. Dan pukul 2 sampai pukul 5 petang nanti, insyaAllah anda akan bersama dengan dalam segmen Panorama 25 bersama dengan DJ Daim. Petang ni ada Vroom Vroom bersama Profesor Datuk Insinyur Haji Muhammad Dalib. Boleh dengarkan tip mengenai otomotif. Okey, pukul 5 sampai pukul 8 malam, kita ada Santai MFM 58. Ini DJ Yat akan temankan anda. DJ Yat Melati boleh minta dua buah lagu untuk pilihan Ku Kuasa 2. Menarik. Sebelum malam pula, pukul 8 hingga 12 tengah malam pun menarik juga bersama dengan DJ Puja, sebab malam ini kita ada Salam Namaste, lagu-lagu Hindustan. Menarik. Itu mengenai perjalanan siaran Melaka FM untuk hari inilah. Dan sekarang ini kami nak kongsikan dengan anda mengenai Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka 2024 yang mana akan berlangsung
berlangsung pada hujung minggu ini, 18 hingga 19 Mei 2024 ini, bertempat di Stadium Jasin dengan hashtag ataupun tanda pagar HBN 2024, yakin boleh. Ha, kalau dah nama pun hari belia, Azrul. Macam-macam aktiviti yang diadakan untuk meraihkan golongan belia khususnya di negeri Melaka. Dan antaranya ialah kita ada larian fun run, pertandingan nazam pun ada, auto show, and food truck ramai juga yang suka. Juga makan. Juga kita ada jualan Rahma Pharma, kita ada pameran agensi dan juga kaunter perkhidmatan, juga kita ada perlawanan persahabatan, dan juga kita ada Zumba. Ini menarik juga. Okay, kalau bawa anak-anak juga ada, kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak, coffee corner, jualan bazar belia, pertandingan e-sport, dan juga konsert HBN Melaka yang menampilkan artis terkenal tanah air, Amir Masdi dan juga Najwa Latif. Dan juga selain daripada itu, Hari Belia Negara ni akan berlangsung di Stadium Jasin pada 18 dan juga 19 Mei ni 2024. Betul. Lepas tu Ain, kita ada apa Ain? Lepas tu kita ada conteng-conteng dinding. Apa tu? Mural lah kan, Azrul. Selain daripada itu, yang ni menarik bagi saya. Apa dia? Ada diadakan program gunting rambut percuma, Azrul. Juga berlangsung di Stadium Mini Jasin nanti. Jangan lupa hadir ramai-ramai. Program gunting rambut ni akan berlangsung hari Sabtu ni, 18 Mei, 11 pagi sampailah selesai. Okey, itu kalau kat Melaka. Sebenarnya ada juga Hari Belia Negara peringkat negeri Melaka di Johor pun sama juga. Yang menariknya, Melaka FM akan berada di sana sebab rancangan stesen berkembar Yok Donga Ber, gabungan Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM akan turun padang bersiaran di Bandar Penawar untuk sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Johor 2024. Pelbagai aktiviti akan diada kat sana. Ada studio mini Melaka FM, ada DJ-DJ Melaka FM juga tahu. Kita ada Da Elfi, kita ada DJ Lia, Siti, si Ruby, dan pada sebelum malam ada showcase Hiu Bergegau. Hiu Bergegau Kita ada beberapa artis belia juga, antaranya Wani Hasrita, kita ada Irfan Haris, kita ada Naib Daniel, kita juga ada Afiq Syazwan dan juga Ara Johari. Jangan lupa 18 Mei ini di studio mini Johor Melaka FM akan berada di sana di dataran Tasik Bandar Penawar. Okey, setakat ini saja perkongsian dari Melaka Bumi Bersejarah ni. Kita nak kembali bersama dengan rakan Zugas Irfan dan juga Raja Sofia. Silakan Irfan, Raja Sofia. Terima kasih diucapkan kepada DJ Da Asrul dan juga DJ Ain. Okey, Irfan berhenti berehat sekejap sebab kita nak fokuskan ni berkenaan dengan wanita. Okey, dan seterusnya kita nak bercakap berkenaan dengan HPV catch up, iaitu bagi anda yang mungkin baru saja mendengar, jadi apa yang perlu anda faham adalah ia berkaitan dengan imunisasi khususnya kepada wanita, khususnya kepada wanita berusia 13 tahun, dan imunisasi ini akan diberikan waktu ataupun ketika bersekolah. Jadi jangan risau, kita perlu dengar apakah antara kebaikan yang ingin disampaikan oleh Dr. Mardiana Omar, merupakan pakar perubatan kesihatan awam sektor kesihatan sekolah bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam Raja Sofia. Ya, okey. Jadi Doktor, seperti mana yang kita kongsikan tajuk HPV catch up. Jadi sebenarnya catch up ni ada maksudnya. HPV adalah imunisasi yang akan diberikan. Catch up ni adalah kerana hari tu terputus bekalan sekejap, seketika. Dan kali ini kita dapat meneruskan kembali di sekolah-sekolah. Tapi sebelum itu, kita pergi dengan lebih lanjut. Apa itu HPV, Doktor? Okey, HPV itu, Raja Sofia, dia adalah singkatan bagi perkataan Human Papilloma Virus. Dia adalah sejenis virus yang boleh menjangkiti lapisan kulit dalam dan juga selaput mukosa. Jadi virus HPV ni dia ada bermacam-macam jenis. Dia ada lebih daripada 400 jenis yang kita panggil strain. Jadi dan strain ini ada beberapa yang boleh memberi risiko yang tinggi untuk mendapat kanser, seperti kanser serviks, kanser vulva, kanser vagina, kanser penis. Dan yang dalam 400 lebih tu, hanya 13 strain saja ataupun jenis yang telah dikenal pasti menjadi penyebab utama kepada kanser. 99% daripada kanser serviks ini dia adalah positif disebabkan oleh jangkitan HPV. Dan kita tahu tadi ada jangkitan HPV tu ada yang 13 strain yang menyebabkan kanser tu kan. Lebih daripada 70% adalah daripada dua jenis strain, iaitu 16 dan juga 18. Okey. Jadi bila kita cakap tentang kanser serviks, status kanser di Malaysia ini sekarang ini bagaimana statusnya? Okey.
berdasarkan dapatan daripada National Cancer Registry Malaysia, report tu untuk 2017 hingga 2021, terdapat penurunan dari segi kanser serviks daripada tangga yang ke-6, daripada tangga yang ke-3 kepada tangga yang ke-6. Okay. Dari segi stren di peringkat global juga, ia telah menurun daripada tangga yang ke-3 kepada tangga yang ke-4. Kalau kita lihat dari segi insiden, insiden kanser serviks, insiden ini maknanya kes baru untuk kanser serviks. Sebelum ini adalah 6.2, ia telah menurun kepada 6.0 dalam 100,000 wanita. Maknanya kalau kita ada 100,000 wanita di hadapan kita, 6 orang berkemungkinan akan dapat kanser serviks. Okey. Okey, trend penurunan insiden ini, penurunan trend ini, ia adalah dikaitkan dengan sasarannya kita, apa yang kita tengah bercakap sekarang, program imunisasi HPV. Selain itu adalah saringan kanser serviks yang dilakukan seawal usia 30 tahun oleh wanita, dan juga rawatan awal yang diterima oleh wanita selepas mereka dikesan punya kanser serviks. Okey, dan tadi doktor ada juga beri penerangan sebelum siaran tadi berkenaan dengan imunisasi ini telah pun diberikan pada tahun 2010, bermula pada tahun 2010, dan setakat ini seperti mana yang doktor terangkan juga tadi, bagaimana sebenarnya vaksin ini HPV ini dapat mencegah jangkitan HPV itu sendiri? Okey. Imunisasi HPV dia adalah sebuah proses. Okey. Dia akan merangsang sistem imun badan kita ataupun sistem perlindungan badan kita untuk menghasilkan antibody melalui program vaksin. Yeah. Oleh itu antibody yang kita dapat yang dirangsang itu dia akan menghalang jangkitan HPV daripada menyerang kita punya permukaan sel serviks. Okey. Okey. Jadi berkenaan dengan catch up mesej HPV program ini, Haji Sufia, ia memang betul apa yang Raja Sufia telah cakap tadi. Kita telah memulakan pada tahun 2010. Dia merupakan salah satu daripada perkhidmatan imunisasi yang diberikan di sekolah. Okey, dan kita target pula sasaran kita adalah murid perempuan tingkatan 1. Okay. Dan juga yang itu untuk bersekolah, dan bagi mereka yang tidak bersekolah yang berusia remaja perempuan yang berusia 13 tahun. Kita berikan kalau di sekolah melalui pasukan kesihatan sekolah KKM. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2010, pencapaian liputan imunisasi HPV ini melebihi daripada 90% daripada murid yang layak. Walau bagaimanapun seperti yang Raju Sufia cakap tadi, pada tahun 2010 memang 2020 kita ada masalah gangguan bekalan vaksin HPV di peringkat global, bukan saja di Malaysia, di peringkat global terhenti seketika. Jadi ia menjejaskan pemberian imunisasi HPV kepada murid perempuan tingkatan 1 pada masa itu, kohort maknanya kohort 2021 ni, maknanya tahun 2021 di tingkatan 1, kohort 2022 dan juga kohort 2023. So ada 3 tahun ni kita tak dapat nak bagi sepenuhnya lah. Jadi disebabkan itu tahun ini KKM sangat committed memandangkan bekalan kita sudah kembali pulih untuk memberikan kepada murid-murid yang tercicir ini, termasuk murid perempuan tingkatan 1 tahun ini. Jadi disebabkan itu kami namakan program ini adalah program imunisasi HPV catch up. Itulah sebabnya namanya HPV catch up tu. Betul. Okey, dia bukanlah terhenti, maksudnya proses itu sedikit terlewat lah. Betul. Itu antara fahaman kita lah bagaimana sebenarnya kepentingan HPV ataupun imunisasi HPV ini diberikan kepada kanak-kanak ataupun remaja di usia 13 tahun dan akan diberikan di sekolah secara percuma. Okey, dan antara lain juga bila kita bercakap tentang perkara ini, adakah ianya hanya diberikan kepada remaja berusia 13 tahun sahaja, doktor? Adakah kalau macam kita yang dewasa ni mungkinlah nak ambil kan, boleh ke, berpeluang ke, ataupun tidak hanya difokuskan kepada remaja berusia 13 tahun sahaja? So jadi pada masa ini KKM memberikan vaksin untuk ataupun imunisasi HPV ini kepada hanya remaja perempuan yang berusia 13 tahun. Tetapi memandangkan kita ada remaja perempuan yang tercicir seperti yang saya beritahu tadi, anak gadis anak gadis yang mana-mana daripada umur 14 hingga 16 tahun pada tahun ini, mereka boleh mendapatkan vaksin imunisasi HPV ini melalui pasukan kesihatan sekolah. Tapi seperti yang Raju Sufia tanya, bolehkah? Macam Raju Sufia pun, saya sudah terlepas kot. Bukan lagi tahun 2010. Maklum, dapat usia, doktor. Okey.
So, sama juga macam saya, saya pun tak ada peluang untuk dapat mesej HPV ini. Sebenarnya tak ada halangan untuk kita dapat mesej HPV ini. Tapi dalam bawah program imunisasi HPV kebangsaan, memang kumpulan sasaran inilah yang kami target. Tapi untuk golongan ataupun golongan lain, umur yang lain, berdasarkan saran WHO 9 hingga 20 tahun. Sebabkan keberkesanan imunisasi HPV ini, lagi awal kita ambil pada usia yang muda dan juga sebelum kita memulakan hubungan seksual, dia akan lebih berkesan. Tetapi, sekiranya macam Raja Sufi ataupun saya nak ambil dekat swasta, tak ada masalah untuk ambil, kita masih lagi boleh mendapat perlindungan daripada vaksin yang kita terima. Dengan perlindungan tu diberikan kepada sekiranya kita belum lagi terdedah dengan strain yang di, dilindungi oleh vaksin tersebut. Sebagai contoh, vaksin yang saya ambil tu adalah vaksin yang melindungi 16 dan 18. Strain dia lah 16 dan 18. Tetapi saya dah berkahwin, dah pernah bangun hubungan seksual dan kemungkinan saya mungkin dah pernah dapat pun jangkitan HPV ini. Dan jangkitan HPV saya dapat tu mungkin adalah yang lain daripada 16 dan 18. Jadi bila saya ambil vaksin ini, saya masih lagi mendapat perlindungan untuk strain tersebut. Sebab seperti saya beritahu tadi, dia ada 400 kan strain. Kita bergantung pada vaksin apa, strain apa yang dia lindungi. So masih berpeluang lagi lah, doktor. Ya, masih. Tapi macam saya cakaplah, keberkesanan dia lebih tinggi kalau kita lebih muda lah. Lebih awal lah. Untung budak-budak sekarang ya. Okey, dan selain daripada itu, mungkin ada yang sedang menonton ini yang mungkin terlepas sesi appointment yang telah pun diberikan oleh pihak sekolah kan, sebab dia ada waktu-waktu tertentu, doktor. Jadi bagaimana untuk mereka mendapatkan sesi temu janji ataupun mendapatkan imunisasi HPV ini? Pertama sekali kan, saya haraplah ibu bapa juga cakna bila tarikh pembuat imunisasi ini yang akan diberikan oleh pasukan kesihatan sekolah supaya anak gadis mereka dapat hadir pada hari tersebut. Memang kita akan berikan satu tarikh untuk pembuat imunisasi dilakukan di sekolah. Bagi mereka yang terlepas, kebiasaannya pasukan kesihatan sekolah memang akan buat lawatan kedua untuk mereka yang tidak hadir pada kali pertama. Tetapi bagi remaja perempuan yang tidak bersekolah, yang berusia 13 tahun dan kini sampai mungkin ada sampai 16 tahun sebab yang tercicir, boleh dapatkan janji temu di klinik kesihatan berhampiran, termasuk juga dengan murid perempuan yang bersekolah swasta. Jadi tak ada masalah untuk buat janji temu tersebut ya. Dan sedikitlah peranan, sedikit pesanan kepada ibu bapa, peranan ibu bapa ini cukup pentinglah, doktor kan. Saya kira kan menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, terutamanya anak gadis yang berusia 13 tahun untuk mendapatkan imunisasi HPV ini. Pesanan saya lah kepada ibu bapa, saya mengharap sangat ibu bapa dan juga penjaga kepada anak-anak gadis memberi sokongan dan juga galakan dengan memberikan kebenaran bertulis, kerana ini melayakkan mereka untuk mendapatkan imunisasi HPV di sekolah. Dan juga pastikan ibu bapa dan juga penjaga dicakna tentang bila tarikh pembuat imunisasi akan diberikan sekolah, dan bantu untuk memastikan mereka hadir ke sekolah pada hari imunisasi tersebut. Ya, itu dia. Baik, terima kasih Dr. Mardiana Umar, merupakan pakar perubatan kesihatan awam Sektor Kesihatan Sekolah bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak, doktor. Terima kasih, Raja Sufia. Ya, sama-sama. Di atas perincian dan juga perkongsian berkenaan dengan kepentingan imunisasi HPV itu sendiri, dan anda yang mungkin, bagi anak-anak anda yang mungkin terlepas dengan janji temu yang telah pun diberikan, jangan risau, anda boleh dapatkan janji temu ataupun mendapatkan imunisasi di klinik swasta berkaitan anda. Tapi apapun, perlu untuk utamakan janji temu yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah. Baik, seterusnya kita nak beralih ke cerita Pagi Negeri Sembilan, iaitu berkenaan dengan program rancangan makanan tambahan bersama dengan rakan pelapor Nur Ashikin Harun yang telah pun bersedia untuk berkongsi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Program Rancangan Makanan Tambahan RMT merupakan program bertujuan menyediakan makanan yang berkhasiat dengan nutrisi seimbang untuk murid-murid terpilih supaya mereka dapat lebih fokus dalam pembelajaran mereka. Dan di Sekolah Kebangsaan Senawang ini, SK Senawang ini, mereka mengadaptasi pendekatan khas untuk menarik minat murid-murid yang terpilih ini menyertai program itu. Dan untuk tidak membuang masa lagi, bersama-sama saya ketika ini ialah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Senawang, Cikgu Zamira Ramli. Baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh ceritakan terperinci apa itu program RMT dan berapa ramai murid yang terpilih untuk menyertai program itu di Sekolah Kebangsaan Senawang ini.
Okay, terima kasih. Sebenarnya RMT dan merupakan satu rancangan makanan tambahan yang kita berikan kepada kumpulan-kumpulan murid yang memerlukannya di bawah adik. Mereka ni ada dia punya per kapita pendapatan sekeluarga untuk diberikan RMT ni. Ya, di mana di SK Senawan ni seramai 195 orang murid yang terlibat untuk RMT ni. Ya. Jadi pendekatan kami adalah kami mengadakan satu ruang makan yang lebih selesa di mana kita santuni mereka dalam orang kata dalam keadaan VIP. Ya. Supaya mereka tidak berasa malu untuk makan dan mereka berebut untuk datang makan ke RMT ini. Setakat ini, alhamdulillah lah sebelum ini kalau kita tengok kehadiran untuk makan RMT ini adalah kurang memuaskan di mana satu hari kadang-kadang sehingga 90 ke 100 orang murid yang tidak mengambil makanan ini. Ya. Tetapi apabila kita telah menjalankan pendekatan ini, maka bilangan murid yang hadir untuk makan tu dah berlipat kali ganda bertambahnya lah. Hanya lebih kurang 20 ke 30 saja yang tidak makan. Itu pun sebab mereka tak hadir ke sekolah. Cikgu, selepas peningkatan itu diambil, mungkin bagaimana cikgu melihat maklum balas daripada murid-murid itu sendiri terhadap apa kadar penglibatan mereka dalam program ini? Okey, maklum balas tu kita dapat tanyakan tentang menu yang kita dah tukar, iaitu kita telah bermusyarat, kita dah memutuskan untuk kita menukar menu di mana kita menukar menu kepada spaghetti, nasi goreng ayam, ya. Jadi mereka lebih minat pada makanan tersebut dan mereka kata teruskan lagi menu ni dan kalau boleh nak dalam kuantiti lebih banyak. Tapi mereka ni ada portion mereka yang tersendiri. Jadi kita orang kata sebenarnya lebih kepada budi bicara kantin lah, ya. Tuan punya kantin ni sebenarnya lebih banyak bersedekah untuk anak-anak RMT ni di mana kadang-kala dia menyediakan lebih daripada portion yang sepatutnya. Okey. Jadi alhamdulillah lah setakat ini kami dan satu lagi pendekatan yang kami gunakan apabila murid tu kehadirannya penuh untuk dia makan RMT ni kita akan bagi token secara bulanan. Jadi secara langsung kita dapat menarik minat tu murid untuk makan di RMT lah. Dengan keadaan lebih kondusif ni. Cikgu, secara ringkasnya, mungkin apa pandangan cikgu mengenai program RMT itu sendiri? Okey, pada pandangan cikgu, rancangan RMT ini ataupun program RMT ini perlu kita teruskan sebab kita masih lagi ada golongan murid kita yang memerlukan bantuan. Ya. Kadang-kadang mereka ni tak makan di rumah, ya, dan mereka ni tak cukup untuk makan dengan orang kata dalam keadaan yang kuantiti yang berhasiat macam itulah. Ya. Jadi saya harap kita akan sentiasa teruskan program RMT ini dan kita akan tambah baik lagi lah, ya, supaya anak-anak yang memerlukan ni dapat makan makanan yang berhasiat di sekolah. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian itu. Dan itu sahaja perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Terima kasih Nur Ashikin Harun untuk perkongsian cerita pagi di Negeri Sembilan berkaitan dengan program makanan, rancangan makanan tambahan ataupun RMT yang perlu kita teruskan untuk memberikan bantuan makanan kepada anak-anak yang memerlukan untuk mereka dapat makanan yang berkhasiat. Penonton, sekarang kita akan bincangkan berkaitan dengan satu institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA ini yang merupakan agensi kerajaan yang membantu memperkasakan gerakan koperasi agar lebih berdaya saing. Dan fokus utama kita pada pagi ini adalah untuk melihatkan bagaimana IKMA ini mampu menjadi ejen perubahan kepada gerakan koperasi dalam inovasi teknologi era ketika ini. Dan seterusnya penonton, kita akan kenalkan tetamu kita pada pagi ini iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Mansor, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Salam. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita teruskan dengan menjawab persoalan saya berkaitan dengan bagaimana IKMA ini mampu menjadi ejen perubahan kepada gerakan koperasi dalam era inovasi teknologi. Tapi kita nak kenalkan dulu kepada penonton apakah itu IKMA dan latar belakangnya, Datuk. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Irfan. Ya. Selamat pagi Malaysia dan juga RTM. Kami IKMA ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1956. Agak lama. 68 tahun yang lalu. Pada tahun 1968 diperbadankan di bawah Badan Berkanun dan IKMA ini diberi tanggungjawab untuk memastikan pembangunan modal insan, ya, bagi sektor koperasi yang telah pun mencapai 101 tahun di Malaysia. Dan ianya juga diperluaskan kepada soal pendidikan. Pada bulan Disember, 3 Disember 2020, pada ketika itu Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang menjalankan amanah sebagai Menteri Pengguna Usahawan telah mengumumkan di Parlimen bahawa IKMA akan menubuhkan sebuah universiti 2 tahun kemudian. Dan alhamdulillah kita telah pun mencapai apa yang diasratkan di mana pada tahun lepas kita telah pun memulakan proses pendidikan pengajian tinggi di peringkat universiti di IKMA ini. Okey, itu sedikit latar belakang berkaitan dengan
penubuhan Ikmal dan bagaimana ia membantu untuk membekaskan gerakan kooperasi di Malaysia. Kalau kita boleh bawa tentang apakah di antara cabaran yang dihadapi oleh gerakan kooperasi ketika ini, Dato'? Kalau kita lihat, cabaran dalam sektor ini agak besar. Walaupun kalau pada tahun ini kita telah melihat lonjakan dari segi pendapatan, di mana kita telah pun mencapai 64.5 bilion pendapatan, iaitu melebihi jangkaan awal dalam dasar kooperasi negara, iaitu kita sasarkan pada tahun 2025 60 bilion saja, tapi pada tahun ini kita telah mencapai lebih awal. Dan apa yang berlaku ini selepas pandemik, di mana pada kita pandemik kita lihat pada tahun 2021 pencapaian kita hanya 37.9 bilion, kemudian pada selepas itu pergi kepada 4.5 bilion. Apa yang kita lihat dalam sektor ini, walaupun berlaku perolehan yang besar, tetapi kebergantungan kepada sektor ini hanya kepada 324 koperasi, iaitu 2% daripada keseluruhan yang pada ketika ini hampir mencapai 16,000. Pada tahun lepas, data menunjukkan koperasi sudah berada 15,804 dan pada tahun ini insyaAllah akan mencecah 16,000. Namun begitu, kebergantungan kita hanya kepada 2% yang menyumbang 97% pendapatan koperasi. Sebab itu kami di IKMA dan juga ISKM, Angkasa, Bank Rakyat dan sebagainya, kita sedang berusaha untuk melonjakkan koperasi-koperasi kecil menjadi sederhana, koperasi sederhana menjadi besar, supaya kita akan dapat mencapai sasaran pada tahun 2030 sebanyak 70 bilion pendapatan. Dan sejangka ia boleh dicapai kerana pada ketika ini pun kita telah pun melepasi apa yang kita hasratkan. Ya, Datuk, seperti yang Datuk ungkapkan tadi, hanya 2% saja koperasi yang menyumbang kepada pembangunan dan jurangnya itu agak banyak, ya, 98% lagi. Jadi bagaimana IKMA membantu untuk menangani isu-isu yang seperti Datuk ungkapkan tadi? Sebab itu pada ketika ini kita melihat program pendigitalan yang juga merupakan proses pembangunan teknologi akan menjadi satu perkara yang cukup penting. Kalau kita lihat apa yang ditunjukkan dalam data oleh DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia, bahawa 289 bilion ataupun 19.1% daripada KDNK negara adalah daripada ekonomi digital. Sebab itu kami di IKMA sedang berusaha untuk memperkasakan soal ini, dan semalam pun Yang Berhormat Menteri Dato' Yvonne Benedict telah mempengerusikan mesyuarat di peringkat kebangsaan bersama dengan esko-esko kerajaan negeri supaya koperasi-koperasi ini memberikan tumpuan kepada soal teknologi ini. Kerana kita lihat pada ketika ini perluasan internet agak tinggi, di mana penggunaan internet bagi rakyat Malaysia sudah pun mencapai hampir 97% daripada 3.4 juta rakyat, dan kita lihat bahawa 28 juta daripada rakyat kita memiliki akaun media sosial. Betul. Dan ini merupakan satu cabaran kepada IKMA dan kita sedang berusaha untuk mempertingkatkan soal pembangunan teknologi ini, khususnya dalam yang terkini AI, sebelum ini data raya, big data dan sebagainya. Ini yang sedang kita usahakan di IKMA. Ya. Dan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti ini, pasti akan ada perancangan yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Mungkin Datuk boleh kongsikan program tersebut. Ya, sebelum ini IKMA ini hanya menjalankan program jangka pendek, di mana kita telah memastikan bahawa setiap ahli lembaga kooperasi datang ataupun menjalani program kita supaya mereka didedahkan dengan tata kelola, dengan soal undang-undang kooperasi, soal perancangan strategi. Namun begitu, kita pada hari ini telah memperluaskan program kita, di mana daripada sijil sebelum ini telah pun ada diploma, sarjana muda, sarjana, dan hari ini kami juga telah menawarkan peringkat PhD. Jadi dalam sistem pendidikan formal itu kita telah pun melengkapkan, dan dari masa ke semasa kita akan menambah baik modul-modul ataupun program kita untuk memastikan semua koperasi yang terlibat akan mendapat bekalan modal insan yang setimpal untuk cabaran pada masa akan datang. Baik. Bercakap berkaitan dengan sektor pendidikan yang seperti Datuk ungkapkan tadi, apa di antara penekanan yang akan diberikan, fokus utama terhadap pembangunan modal insan ini? Semua program kita masih tertumpu kepada pengurusan koperasi. Kita ada juga program corporate leadership, ada juga program usahawan. Tetapi
secara keseluruhannya kita masih mengikat program kita kepada pembangunan korporasi itu sendiri. Sebab itu daripada program awal, sijil, diploma dan sebagainya sehingga peringkat PhD, kita menumpukan kepada korporasi dan saya yakin dan percaya kita merupakan satu-satunya agensi di dunia ini yang memiliki program daripada sijil sehingga peringkat PhD. Manakala negara-negara lain masih mencari-cari dan beberapa negara cuba untuk melihat model kita untuk mereka laksanakan program pembangunan modal insan dalam sektor koperasi masing-masing. Baik, okey. Mari kita bercakap berkaitan dengan program ICC yang akan berlangsung tak lama lagi ini kerana ia merupakan perbincangan di peringkat antarabangsa untuk kita melihat bagaimana cabaran dalam era teknologi ketika ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan perincinya. Ya, ICC ini, International Cooperative Conference ini akan kita laksanakan pada 29 dan 30 Mei ini di Putrajaya dan pada ketika ini kita telah menerima komitmen daripada 8 negara. 8 negara. Iaitu Korea, Japan, Indonesia, Vietnam, Brunei dan juga Malaysia sendiri akan akan hadir dan Australia pun ada dan beberapa negara ini merupakan negara-negara yang agak kehadapan dalam soal teknologi. Japan, Korea dan Australia dan juga negara-negara yang sedang bersaing seperti Vietnam dan Indonesia. Jadi kami berharap bahawa kita dapat berkongsi idea dan pada beberapa minggu lepas juga kita telah menghadiri persidangan menteri di peringkat Asia Pacific di Jordan di mana kita telah bekerjasama dengan Jordan Cooperative Corporation kerana mereka juga berminat untuk melihat model pembangunan modal insan kita. Dan dari situ kita lihat bahawa kita ingin juga belajar daripada negara tertentu yang jauh ke hadapan dalam soal teknologi tinggi ini, SDGs dan SE dan sebagainya. Dan ini akan menjadi modal ataupun pilihan kita untuk kita memacu pembangunan koperasi kita pada masa akan datang. Baik, setakat ini bagaimana dengan penyertaan daripada negara-negara yang Datuk sebutkan tadi? Ya, mereka telah bagi komitmen dan kami sedang berusaha untuk mendapat lebih ramai lagi penyertaan daripada negara-negara tertentu dan tempat pun agak terhad kerana kita tidak membuat satu persidangan yang besar. Di mana, Datuk? Di Putrajaya. Di Putrajaya. Ya. Tapi kita akan meletakkan Malaysia ini sebagai tempat atau hub pendidikan kooperasi di peringkat antarabangsa dan kita juga berusaha untuk membuat rangkaian dalam soal penyelidikan supaya ia akan beri manfaat kepada ahli-ahli atau pergerakan kooperasi di Malaysia nanti. Ya, antara topik yang akan dibincangkan berkaitan dengan penggunaan AI dalam sektor kooperasi. Bagaimana untuk melihat tentang realiti penggunaan AI dalam sektor ini? Ia masih baru tetapi kalau kita ingin menarik golongan muda dalam sektor ini, ia merupakan satu pilihan yang amat baik. Ia merupakan satu pilihan di mana generasi baru pastinya akan berminat kepada sektor koperasi kerana sektor koperasi kita harus akui masih belum menerima golongan muda secukupnya untuk kita gerakkan dan apabila adanya teknologi AI ini saya yakin dan percaya bahawa pada masa akan datang selain daripada peluang pekerjaan yang kita wujudkan dalam sektor ini golongan atau generasi muda akan menjadi generasi yang amat berminat kepada sektor ini. Baik, secara ringkasnya Datuk, apa di antara way forward untuk kita terus mengembangkan sektor koperasi di Malaysia ini dan masa yang sama untuk kita membangunkan ekonomi negara? Kami di KEMA, walaupun sebuah agensi yang agak sederhana, kekuatan 300 kaki tangan, bajet yang... Tetapi kami melihat bahawa Malaysia harus diletakkan dalam peta pendidikan koperasi di peringkat antarabangsa dan sekurang-kurangnya menjuarai program pendidikan di peringkat ASEAN. Itu yang kami sedang usahakan dan alhamdulillah kita telah melakukan beberapa perubahan sehingga kita telah meletakkan bahawa di peringkat PhD pun boleh belajar di KEMA dan di samping itu kita juga membuat koordinasi dengan IPTA buat masa ini untuk kita pastikan bahawa kita berada dalam keadaan di mana kita membantu negara mewujudkan peluang perniagaan, mengembangkan ekonomi dan kita juga sedang amat serius dalam soal SDG iaitu kemesraan kepada insan dan kemesraan kepada alam itu. Jadi ini yang sedang dilihat oleh IKMA dan dengan kerjasama daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Angkasa, Bank Rakyat dan seluruh warga koperasi kami yakin kami akan dapat mencapai matlamat yang kita idamkan.
InsyaAllah, Datuk. Kita doakan juga agar IRHMA terus bergerak ke hadapan untuk memastikan sektor koperasi di Malaysia bergerak dengan pantas dan juga berdaya saing walaupun peringkat Malaysia ataupun di peringkat terbang. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Muhammad Ali Mansor, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia ataupun IRHMA untuk berkongsi pada pagi ini. Terima kasih. Okey, baik penonton, kita akan berhenti berat seketika. Teruskan bersama kami di Sound Malaysia. Jangan ke mana-mana. Sama-sama kita maju, sama-sama kita langkah, sama-sama kita... Lagu tadi sedap betul setia perpaduan tu. Terus melekat lagu tu. Senang nak ingat. Itu dia. Dan kita nak bercakap tentang berkenaan dengan meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian. Dan ini merupakan tahun kedua. Yeah. Tahun pertama, tahun lepas, kita sambut di Kuching, Sarawak. Dan juga antara tujuan utama adalah sambutan ini diadakan adalah bagi memperkasakan rukun negara supaya kita juga memahami rukun negara. Dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Tuan Zaimi Syari, merupakan setiausaha bahagian pembangunan masyarakat Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Tuan, alhamdulillah, biasalah batuk sikit-sikit. Musim, kan? Tapi alhamdulillah, berduduk di sini untuk bersama kita, memberitahu berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan yang kembali untuk edisi yang kedua. Kalau boleh perincikan tentang sambutan ini, tahun lepas bagaimana dengan sambutan tanya dan tahun ini bagaimana? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. So, terima kasihlah atas jemputan pada pagi ini. So, sedikitlah latar belakang ya yang mungkin saya boleh kongsikan untuk sambutan Minggu Perpaduan. So, kita kerajaan pada 3 bulan Mac 2023 maksudnya tahun lepas telah bersetujulah untuk kita mengadakan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang jatuh pada minggu terakhir setiap bulan Mei. Jadi tahun lepas kita dah berjaya laksanakan di Kuching, Sarawak dan disempurnakan oleh pada waktu tersebut Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuah Agong. Dan ini sebenarnya adalah selaras dengan kerangka Perpaduan Malaysia Madani yang kementerian telah rangka dan juga telah
laksanakan daripada awal tahun lepas selaras dengan konsep perpaduan dalam kepelbagaian. So unity in diversity. Jadi tema kita yang kita angkat untuk sambutan Minggu Perpaduan pada tahun ini adalah tema yang sama jugalah, iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Dan ini kita akan gariskan di bawah tiga teras utama dalam pelaksanaan program sambutan Minggu Perpaduan, iaitu semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan program komuniti ramah. Dan objektif kita, kita harapkan melalui penganjuran program ini, kita dapat semarakkan semangat perpaduan dan menyebarluas pengetahuan, kefahaman dan penghayatan di kalangan masyarakat Malaysia. Ya, itu dia kepentingannya sambutan ini kan. Dan selain daripada itu, Kementerian Perpaduan Negara telah memulakan sambutan Minggu Perpaduan 2024 ini melalui siri jelajah. Ada 6 lokasi difahamkan. Bermula daripada di mana, Tuan? Ya. Ya. Sebenarnya kalau ikutkan sambutan kita di semua negeri. Cuma jelajah ni kita buat melalui zon lah. Ya, so semua negeri kita buat sambutan perpaduan. Cuma kita buat jelajah ni hanya di peringkat zon-zon. So kita telah mulakan pembuka tirai bagi siri jelajah tersebut adalah semasa majlis sambutan Aidilfitri Madani. Peringkat kebangsaan yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kota Kinabalu, Sabah bulan lepas. Dan seterusnya kita jelajah kita ke Kuching, Sarawak dan kembali ke Labuan. Dan pada dua minggu lepas kita sempurnakan juga untuk di zon timur, iaitu di Kuala Nerus, Terengganu. Minggu lepas baru aja, baru selesai kita ni di zon utara, iaitu di Pulau Pinang. Minggu ni kita buat di zon tengah, iaitu di Nilai. Dan insyaAllah kita akan selesaikan atau pemuncaknya kita akan anjurkan di Johor yang kita bersempena juga sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Yang dalam pengisian jelajah kembali perpaduan ini, dia menjadi satu simbolik pergerakan kapsul. Kita bawa kapsul dengan pengharapan rakyat-rakyat Malaysia yang hadir semasa kita berjelajah itu untuk sama-sama kita kumpulkan harapan mereka mengenai perpaduan secara keseluruhan dia. Itulah kalau kita nampak, kita harapkan semasa di Johor nanti kita dapatlah tengok hasil dia. Apa perharapan rakyat Malaysia daripada seluruh negeri-negeri Betul. Malaysia. Banyak kerana tu. Kebangsaan ini akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Mei di Johor nanti. Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Jadi kalau boleh perincikan apa di antara susunan atur acara yang telah akan dilaksanakan nanti. Baik. Memang kita telah banyak perancangan yang telah kita adakan bersama dengan semua kementerian, agensi-agensi kerajaan, negeri, NGO dan juga pihak swasta. Jadi untuk sambutan yang kita akan adakan di Padang Akasia dan Padang Begonia berhadapan dengan Johor Bahru, ya, kita akan di Angsana Mall, kita akan laksanakan pelbagai pameran berkaitan dengan kita punya sejarah, agensi-agensi kita, Jabatan Museum, kemudian perpustakaan, arkib, menunjukkan sebenarnya perpaduan ini merupakan satu perjalanan yang sungguh lama. Betul. Ya, bermula daripada sebelum Malaysia terbentuk lagi, perpaduan itu telah ada. Dan kita harapkan semangat yang dihasilkan daripada daripada nenek moyang kita yang dulu dapat dihayati oleh rakyat kita. Kemudian kita juga akan adakan satu satu acara ataupun satu pameran yang agak perdana juga yang kita namakan sebagai Rumah Kami. Dia meliputi lebih 20 etnik-etnik di seluruh Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak yang kadang-kadang kita tak pernah nampak pun dia punya keunikan, dia punya adat budaya, kita beri pakaian, makanan mereka dan sebagainya. Dan kita akan bina juga rumah panjang.
Memang supaya kadang-kadang macam kadang-kadang even anak saya ya, tak pernah merasai bagaimana nak naik rumah panjang. Ya. Rumah orang iban. Nak ke Sarawak jauh. Kita ke Johor saja. Kita ke Johor saja. So memang ada structure yang memang kita bina supaya mereka boleh bergambar, menghayati, ya, boleh melihat bagaimana gaya hidup etnik yang istimewa. Kita buat juga ada juga rumah untuk orang asli, ya. So yang itu pun kita akan bina supaya kita harapkan generasi-generasi yang sekarang yang mungkin belum tidak terdedah lagi, ya, dengan kepelbagaian adat resam di negara kita dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat keunikan budaya-budaya yang kita pamerkan. Dan selain daripada itu banyak lagi lah pameran-pameran agensi dan tawaran-tawaran menarik. Ada pengurangan saman itu biasa. Menarik. Kemudian kita ada program pertukaran topi keledar, ya, yang dilaksanakan oleh agensi-agensi seperti PDRM dan juga JPJ. Kemudian banyak lagi lah pameran-pameran daripada jualan-jualan, jualan rahmah dengan potongan-potongan harga yang istimewa. Dan ada juga lah sedikit-sedikit tarikan sukan unity, e-sport. Kemudian kita ada juga pelibatan daripada artis-artis yang terkenal seperti Fazal Tahir, Dayang Nefaizah, dan Aina Abdul dan banyak lagi lah, Ella dan sebagainya. So kena datang. Betul. Yeah? So kita harap bawa ini jadikan hujung minggu itu adalah satu hujung minggu bersama dengan semua keluarga anda, sebab semua untuk segmen ibu, bapa, anak semua ada di dalam program sambutan Minggu Perpaduan kita yang telah kita rangka itu. Baik. Tiada yang terkecuali. Tiada yang terkecuali. Kita nak bercakap tentang perpaduan dalam golongan anak muda ni, kan. Jadi bagaimana sebenarnya tuan melihat tentang perkara ini dan bagaimana dengan program seperti ini mampu untuk merancakkan perpaduan dalam golongan anak muda seperti kami dan juga tuan jugalah. Jiwa muda lagi. Jiwa kita masih berjiwa muda. Okey. So sebenarnya itu yang saya katakan, perpaduan ni dia seumpama permata yang perlu kita selalu gilap. Dia kalau kita letakkan di atas meja ataupun apa tu, dia akan berhabuk. Kilauan dia memang akan pudar. Jadi program-program yang kita anjurkan ini adalah untuk memperkasa atau mengingatkan semula bagaimana daripada akar umbi kita dulu, rakyat Malaysia yang bersatu padu. Perpaduan ni satu identiti Malaysia yang tak ada di mana-mana. Betul. Ya. So kalau orang dulu-dulu kata-kata Malaysia ni perpadu, kita duduk di sebelah kaum, katalah kawan-kawan saya dulu kaum India, kaum Cina, Serani dan lain-lain ni, sebenarnya boleh duduk satu meja, boleh makan sama-sama. Betul. Duduk sekolah main bola dan sama-sama. Dan ini yang kita nak ingatkan semula kepada kaum generasi muda bahawa sebenarnya ini identiti kita, identiti Malaysia. Dan kita sepatutnya merasa bangga dan menjadi satu juga pemain utama yang dapat menghidupkan semula identiti ini. Okey, dan sedikit kata-kata daripada tuan sendiri kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini untuk hadirkan diri bersama-sama pelbagai aktiviti yang telah pun disajikan kepada sekeluarga. Saya pasti ada banyak juga antara tawaran-tawaran menarik tadi, kan. Ada makanan yang menarik juga akan disajikan dan ada banyak lagi lah aktiviti lain yang boleh diadakan bersama dengan keluarga. Okey. Saya harapan saya agar program ini dapatlah menjadi platform untuk kita semua memelihara keharmonian yang telah kita kecapi selama ini. Perbezaan bukanlah jadi satu penghalang. Bagi sebenarnya adalah satu tali yang mengikat erat kita, mengukuhkan jalinan perpaduan dan menjadikan Malaysia negara yang sangat unik dan istimewa di mata dunia. Jadi program ini juga dengan kehadiran, ya, kesudian yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merasmikan pada 25 hari bulan adalah menjadi satu program utama, bukan saja di peringkat kementerian malah daripada negara, menunjukkan betapa peri pentingnya perpaduan dalam
hala tuju negara ini, dan saya mewakili Kementerian Perpaduan Negara mengalu-alukan semua masyarakat tak kira daripada Johor, negeri-negeri yang lain ya, untuk turut serta dalam sambutan Minggu Perpaduan tahun 2024 peringkat perkebangsaan yang kita akan adakan pada 23 dan hingga 26 Mei 2024. Jadi sama-samalah kita tunjukkan bahawa Malaysia adalah tempat di mana kepelbagaian adalah sangat dihargai dan harmonian dijunjung tinggi. Betul. Jumpa anda semua di sana. Baik. Ya, saya suka bila Tuan yang cakap tadi bahawasanya perpaduan ini ibarat permata yang perlu dikilat sentiasa agar kilauannya tidak terhenti di situ. Ya. Itu dia perumpamaan tentang perpaduan dalam negara kita Malaysia. Terima kasih Tuan untuk perkongsian pada pagi ini. Okey, kita nak ke mana Sofi? Ya, kita nak berhenti seketika Irfan. Nah, sekembali nanti ada banyak lagi perkongsian menarik akan kami sajikan pada anda. Kalau nak tahu ke mana, jangan ke mana-mana selepas ini. Ya, Sofi. Ya. Apa di tangan awak tu sebenarnya? Ni. Apa maksudnya? Maksudnya ini bukan usia saya semestinya lah. Okey. Jadi kita nak faham sebenarnya apa dimaksud ini. Okey, cuba teka kalau klasifikasi U ni maksudnya apa, Sofi? Bukan U and I. Bukan. Umum maksudnya semua boleh tonton. Ya. Betul. Kalau yang ini maksudnya di atas daripada usia 12 tahun. Nah, jadi bawah daripada 12 tahun tidak boleh menonton filem. Okey. Kerana pada pagi ini Sofi kita akan bincangkan tentang penafisan filem di Malaysia bersama tetamu kita di studio pada pagi ini. Ya, dan bersama dengan kita pada pagi ini saya kenalkan iaitu Ismail Nur Hadi Ahmad Bakeron, merupakan setiausaha bahagian pejabat penafisan filem Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, alhamdulillah sihat. Baik. Okey. Kami dah pegang dah P12 U ni kan. Tapi kita nak kongsikan dulu tentang mungkin sejarah ataupun latar belakang tentang penafisan filem di Malaysia khususnya. Ya, okey. Terima kasih saudara Irfan dan juga saudari Sufia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang Kementerian Dalam Negeri melalui Lembaga Penafisan Filem LPF. Ya. Jadi sejarah sedikit. Kalau kita elok sebelum kita bercakap dengan pemajang, kita imbas kembali sejarah penafisan filem di negara kita ini. Betul. Sebenarnya sejarah penafisan filem di negara kita ini bermula telah lama sebenarnya sejak tahun 1908. Di bawah zaman penjajahan British dulu. Wow. Dulu dikenali sebagai censorship biro, biro penafisan saja. Lepas itu seiring dengan peredaran zaman, masa berlalu, filem semakin banyak. Jadi perkembangan teknologi dan sebagainya, jadi filem semakin banyak. Jadi pada tahun 1954,
Lembaga Penapisan Filem telah ditubuhkan secara rasminya 1 Mei 1994. Maknanya Mei tahun ini kami menyambut ulang tahun kelahiran ke-70. Wow, agak lama kalau orang usianya agak sudah berusia. Berusia, matang. Begitu juga dengan LPF. Kita harapkan dengan sejajar dengan perkembangan masa, jadi kita LPF ni relevan dengan perkembangan zaman. Jadi fast forward tahun 2024, Lembaga Penapisan Filem menyambut ulang tahun ke-74 dan sejajar dengan perkembangan industri filem, kami akan melancarkan sebuah garis panduan filem yang baru yang akan dilancarkan pada minggu hadapan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, insyaAllah, di Putrajaya. Jadi kalau boleh saya kata di sebuah ini, ini merupakan bolehkan garis panduan kepada penggiat industri filem tanah air untuk menghasilkan kandungan sebuah filem. Apa di antara intipati utama garis panduan? Antara intipati utama kita boleh kepada, bahagikan kepada tiga teras utama. Pertamanya, penggiat industri filem hendaklah selari berkenaan dengan perkara-perkara yang menyentuh tentang keselamatan dan ketenteraman awam. Yang ini adalah satu isu yang agak sensitif dalam negara yang berbilang kaum. Kemudian teras kedua di bawah garis panduan penafsiran filem ini adalah tentang keagamaan. Itulah yang kita titik beratkan. Itu pun sensitif juga. Itu pun sensitif. Dan juga yang ketiga, sosial budaya dan ketertiban dan kesusilaan, di mana kita tingkah laku dan sebagainya. Itu antara intipati terpenting teras di bawah garis panduan penafsiran filem ini. Jadi garis penafsiran filem ini 2010, jadi kita akan lancarkan yang baru pada tahun ini. 2024, 14 tahun lamanya, jadi selaras dengan peredaran industri filem, kita perlukan garis panduan yang baru. Sedikit tuan, kalau kita mendapati bahawasanya ada penggiat seni yang melanggar garis panduan tersebut, apa di antara tindakan yang akan diberikan kepada mereka? Okey, kita kebanyakannya kita berikan nasihat. Di mana di bawah Lembaga Penapisan Filem ini, kita antara fungsi dan peranan kita adalah menapis filem-filem sebelum ia ditontonkan untuk tayangan umum. Bukan sahaja filem, saudari mana, saudari Sufia, malah bahan publicity, iklan dan apa sahaja yang ditonton oleh orang ramai di televisyen dan juga di pawagam. Oh, walaupun seperti poster digital. Iya, saya. Itu hendaklah mendapat kelulusan Lembaga Penapisan Filem terlebih dahulu lah. Maksudnya di sini adalah tontonan apa-apa sahaja tontonan umum akan perlu mendapat penapisan dahulu. Ya, begitulah. Okey, wow, itu dia. Jadi, selain daripada itu juga, apa lagi antara peranan serta tanggungjawab LPF di bawah di dalam aspek penapisan filem di Malaysia ini? Ini agak menarik ya. Kalau kita tadi kita lihat peranan fungsinya telah garis memegang kita punya klasifikasi filem. Jadi klasifikasi filem ini telah kita perkenalkan sejak tahun lepas, klasifikasi baru menggantikan klasifikasi yang lama. Di mana kita sekarang ini ada 5 jenis klasifikasi yang baru untuk penonton untuk semua peringkat umur. Kalau saya boleh tarik perhatian, boleh. Mula-mula kita ada U. Okay, di kaca TV sekarang ini sudah pun tertera. U ni adalah untuk semua peringkat umur. Di mana daripada bayi sehinggalah mana-mana peringkat umur. Umum. Kategori umum. U adalah ringkasan bagi umum. Maksudnya semua untuk peringkat umur. Kemudian kita ada klasifikasi kedua. 12. Mungkin ramai tertanya-tanya. Warna hijau. Dengan kod warnanya tersendiri. Apakah P12 itu? Maknanya P12 itu parental 12 lah. Maknanya kanak-kanak di bawah umur 12 tahun hendaklah menonton dengan dibimbing oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa. Ibu bapa. Jadi di sini peranan ibu bapa amat penting. Ialah mungkin belum matang umur 12 tahun, jadi di sini peranan ibu bapa adalah penting bagi mendidik anak-anak
supaya menonton sesuai dengan medium tontonan mereka. Sebab itu ada P di depan, parent ni. Parent, ya. Kita juga ikut acuan dengan negara-negara luar lah. Ya. Yeah. Selepas P12, kita ada satu lagi? Kita ada 13. Ini klasifikasi yang baru kita perkenalkan. Okey, yang baru. Ya? 13 ini adalah 13 tahun ke atas. Mungkin antara tengah-tengah lah, di antara sekolah menengah rendah lah kita katakan. Penonton semakin matang. Berbanding dengan kita katakan 30-40 tahun dahulu, terdedah dengan pelbagai medium penyiaran. Jadi 13 sekarang sedang dipegang. Jadi untuk 13 tahun ke atas sahaja. Baik, kalau untuk 13 tahun ini maksudnya tidak perlu ada bimbingan ibu dan ayah. Betul. Okey, maksudnya boleh tonton sendiri pada 13 tahun. Boleh pada usia 13 tahun boleh menonton secara. Okey, U12 13. Ada lagi tak, tuan? Ada lagi. Yang terbaru. Okey. Ada lagi. 16. Okay. Yang terbaru ini. Okey. 16 tahun ke atas. Mungkin ada orang tanya 13 16 ni ada ke bezanya? Jadi dengan sekarang remaja sekarang ada bezanya. Saudari Sofia. Jadi 16 tahun ke atas mungkin lebih matang untuk sekolah menengah atas, menengah atas. Jadi di sini semakin matang, jadi kita berikan kebebasan kepada mereka lah untuk menonton. Itu 16 dan yang terakhir 18. Ini usia saya ni. Usia kita semua lah. Ya, kita berdua. Usia kita betul-betul jiwa muda. Tak apa, usia jiwa muda. Jadi di sini 18 tahun ke atas maknanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Okey. Jadi kita di sini antara intipatinya kita berikan lebih kebebasan. Maknanya 18 tahun ke atas kita rasakan dah matang dan sebagainya lah. Jadi kita berikan kebebasan mereka untuk menonton bahan siaran atau tayangan yang mereka ingin tonton. Tuan, untuk setiap klasifikasi ini, apa di antara garis panduan untuk kita meletakkan sasaran umur tersebut? Kita lebih melihat kepada halayak sasaran penonton. Jadi sekiranya filem itu bersesuaian dan sebagainya, jadi kita mempunyai ahli lembaga penapisan filem yang akan menentukan klasifikasi itu sesuai atau tidak dengan peringkat umur. Baik. Dan diterima baik oleh masyarakat dan juga pihak pawagam khususnya. Okey, dan selain daripada itu, bila bercakap tentang prinsip, kita juga ingin mengetahui lah berkenaan dengan prinsip umum penapisan kandungan filem itu sendiri. Apakah antara prinsip umum? Antara prinsip umum ialah kita selain daripada tiga teras utama itu ialah kita prinsipnya kita pulangkan balik kepada penonton. Okey. Antara tagline kita ialah tonton dengan bijak. Tonton dengan bijak. Itu dia. Maknanya hashtagnya tonton dengan bijak. Jadi ibu bapa sekiranya dengan anak-anak perlukan bimbingan mengenai klasifikasi, tapi yang lain-lain mengikut peringkat umur, tontonlah dengan bijak. Dengan bijak. Hashtag kita tonton dengan bijak. Kita dah memahami tentang peranan LPF dan juga FINAS ini. Dan mungkin ada yang keliru tentang peran dan fungsinya. Jadi bagaimana untuk kita membezakan dua institut ini? Saya tak nafikanlah di luar sana mungkin untuk masyarakat umum. Mungkin ada yang keliru peranan FINAS dan peranan lembaga penapis filem LPF dan sebagainya. Jadi FINAS lebih berperanan untuk memajukan industri filem tempatan dan juga memajukan. Kami di sini di LPF adalah lebih kepada penapisan filem sebenarnya. Kementerian pun berbeza. FINAS di bawah Kementerian Komunikasi, kami di bawah Kementerian Dalam Negeri lah LPF. Jadi itulah penapisan filem sebagai peranan dan tugas utama kami. Baik, itu dia. Jelaslah kita faham sekarang ni apa yang dimasukkan dengan klasifikasi yang baru dikeluarkan juga dan antara perbezaan LPF dan juga FINAS sendiri. Dan yang paling penting kita kena hashtag tonton dengan bijak. Itu sarana LPF sebenarnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Ismail Nur Hadi Ahmad Bakeron, Setiausaha Bahagian Pejabat Penapisan Filem Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih banyak, Tuan. Okey, terima kasih. Sebelum kita tengok filem lepas ni kena tengok dulu klasifikasi yang mana yang sesuai dengan usia kita. Kita semua boleh lah kot. Seterusnya kita akan melihat kepada laporan cuaca untuk hari ini. Kita akan bersama dengan Pegawai Malaysia yang telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Buat masa ini, rantau negara sedang menerima arah angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dan selain daripada itu juga, terdapatnya dapat kita perhatikan pesongan angin ataupun penumpuan angin di sekitar negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah, yang mana keadaan ini adalah
kondusif untuk pembentukan awan aktif yang membawa hujan pada pagi ini. Baik, hal ini dapat kita perhatikan daripada paparan gemeradar semasa. Keadaan cuaca hujan kini hanya sedang berlaku melibatkan daerah Padang Perak Tengah dan juga Manjung di negeri Perak. Selain daripada itu juga terdapatnya hujan di sekitar kawasan perairan negeri Kedah, Pulau Pinang dan Perak yang dijangka tidak akan memasuki kawasan daratan pada pagi ini. Dan hujan yang kini sedang berlaku di negeri Perak ini juga dijangka akan berangsur reda dalam masa 1 hingga 2 jam saja lagi. Bagi lain-lain di negeri di Semenanjung pada pagi ini dilihat dalam keadaan cuaca yang cerah dan tiada hujan yang dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula terdapatnya kelembapan yang lebih tinggi di sekitar utara negeri Sarawak iaitu melibatkan bahagian Limbang, Miri dan juga sedikit di pedalaman utara negeri Sarawak. Begitu juga hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian di sekitar Labuan dan juga pedalaman negeri Sabah. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini akan berangsur reda sekitar lewat pagi nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Malaysia masih lagi meramalkan hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga di beberapa daerah di negeri Johor. Hujan masih boleh berlaku di sekitar pedalaman negeri-negeri pantai timur Semenanjung. Manakala di negeri Sarawak pula hujan lebat boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak dan masih lagi tertumpu di sekitar utara dan pedalaman Sarawak. Begitu juga di bahagian Sandakan, pedalaman dan pantai barat di negeri Sabah. Baik, dinasihatkan kepada orang ramai pada petang ini supaya lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca kerana ribut petir ini boleh menyebabkan runtuhan pada struktur yang tidak kukuh, banjir kilat serta kepala air. Baik, itu saja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama kami sama Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Sofie, kalau kita bercakap tentang emosi ni kan, apa yang boleh saya gambarkan emosi? Emosi ya, emosi ini bercampur baur ni macam-macam ni. Macam-macam kan, ada yang sedih, gembira, keliru, macam-macam. Kecewa. Jangan kecewa sekarang. Yang penting kita kena fahamkan kepada remaja ketika ini bagaimana tentang aspek emotional regulation ataupun regulasi emosi. Untuk kita mempercikan topik ini, kita bersama dengan siapa? Sofie. Ya, kita bersama dengan insan yang sepatutnya memberikan penerangan dengan lebih lanjut lagi. Saya kenalkan di studio iaitu Dr. Hilwa Abdullah Muhammad Noor, merupakan pensyarah kanan, pakar psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Terima kasih, Sofie. Salam pertama, emosi stabil hari ini. Alhamdulillah. Dia stabil, bila Irfan tanya stabil ke tak, mula-mula bila buka waist, sejam setengah. Okay. Itu 24 km. Tapi bila kita fikir balik, kita nak berkongsi untuk masyarakat, kita nak insyaAllah dapat manfaatnya, dia sedia menstabilkan, dia meregulasikan emosi kita. Berlaku proses regulasi di situ. Itu penting. So, kita fikir akibatnya insyaAllah akibat yang positif. Kesan yang positif yang akan diterima oleh mungkin masyarakat kita. So kita timbal baliklah.
itu cara kita, salah satu cara kita nak kawal emosi. Tapi kita dah pergi ujung tu. Betul. Kita patah balik kepada kita patah balik. Regulasi emosi. Regulasi emosi ni bila kita cakap tentang menangani emosi remaja kan, ini dalam konteks remaja. Kita kena tahu dulu apa itu regulasi emosi. Kita kena faham kenapa remaja ni tiba-tiba dia nak marah. Okey. Sebelum dia nak marah tu mesti ada sebab. So sebelum sebab itu kita tangani, kita kena faham itu apa maksud regulasi emosi. Dan sebenarnya kenapa seseorang itu marah, sebab mungkin dia gagal ataupun dia tidak dapat mengawal kemarahan sebabkan dia tidak tak dapat mengatur emosi dengan baik. So dalam konteks ini bila kita faham tentang regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur. Okay, mengatur, mengenal pasti, menguruskan emosinya dengan baik. Okay, kadang-kadang betul, seharian kita tak semestinya emosi baik, betul tak? Betul. Ada je benda yang membuat kita trigger ataupun kita benda tak kena, kita sentap. Tapi bagaimana cepatnya sentap kita, bagaimana lambatnya sentap kita, dan itu adalah penentuan kepada berjaya tak kita meregulasi emosi kita dengan baik. Kita uruskan emosi, mana kita atur emosi kita, sama ada kita nak beremosi marah yang awak sebut tadi kan, marah, kecewa, sedih, kan, disgusted dan sebagainya. Tapi bila faham tentang regulasi emosi, kemampuan kita, kebolehan kita, bukan sahaja remaja tapi kita sebagai seorang manusia, kita dapat mengatur emosi. Macam dalam kehidupan seharian lah, kita plan untuk nak buat sekian. Bila kita plan tu kan, Sofi dan Irfan, kita bergerak ke arah itu. Emosi kita bagaimana? Pemikiran kita bagaimana? Maknanya kita meregulasi emosi kita dengan baik supaya kita dapat pada akhirnya capai apa yang kita nak buat dalam kehidupan seharian. Jadi langkah pertama untuk kita regulasi emosi kita itu, permulaannya di mana sebenarnya? Permulaannya sebenarnya okey, kita kena faham apabila kita bertingkah laku. Contoh saya ambil, kalau kita marah. Sebelum kita nak marah, emosi kita apa? Kita kita rewind sikitlah. Sebelum kita mungkin kita menjerit. Kita jerit. Contoh kita dalam kehidupan seharian kita, kalau kita kecewa dengan sesuatu, kita jerit. Tingkah laku menjerit. But sebelum tingkah laku menjerit itu terjadi, apa yang kita rasa? Sofi, ini dah macam mengajar pula. Marah. Marah itu emosi. Betul, marah. Sebelum marah tu, sebelum kita menunjukkan rasa marah, apa yang berada di fikiran? Macam-macam. Macam-macam betul. Benda tak jadi, mak aku tak suka, mak aku mungkin. Negative thinking. Yeah. So, dia bermula daripada pemikiran. Menjawab soalan Irfan lah. Dia bermula dengan apa? Manusia ataupun remaja, dia tidak sewenang-wenangnya marah tanpa sebab. Dia tidak sewenang-wenangnya gagal untuk mengawal kemarahan. Pasti ada sebab. Tapi kalau kita sebagai ibu bapa, kita cakna dengan perubahan mood anak. Kan anak pun dia kena faham kita jugalah. Dia tak boleh satu hala. Tapi kalau dia faham, kita macam senang easily pick up. Sofi, tadi mama tengok Sofi macam sedih. Kan, so kita apa yang Sofi fikir, mesti fikir something. Mesti fikir, Allah, nak ni mami tak bagi kan, nak beli ni, tengok dekat TikTok. Tapi kadang benda kecil je. Masalah kanak-kanak dan remaja ni sebenarnya bermula dengan benda kecil. Nak tengok orang buat live TikTok, nak beli tapi mami tak bagi. So macam-macam yang contoh Sofi fikirkan. Bayangkan Sofi seorang remaja lah. Saya rasa baru melepasi remaja ni. Baru semalam. Kalau kita cakap tentang kerjasama yang diberikan oleh anak tadi ataupun ibu tadi, okey. Tapi kalau macam anak tu nak bekerjasama, kurung dalam bilik seorang-seorang, berdiam, apa nak macam mana? Okey, itu mencabar. Sebabnya anak-anak ni kita kena tahu, manusia ni mempunyai personaliti berbeza. Kan? Kadang pernah dengar tak, katanya kalau seorang ibu melahirkan ramai anak, keluarnya dari rahim dan perut yang sama. Tetapi keluar mungkin 10 tu nyata berbeza. Kenapa jadi macam tu? Betul. Sebab personaliti manusia adalah berbeza dan unik. Kan? Mungkin anak nombor satu macam ni, nombor dua macam ni, nombor tiga. Tapi berbalik kepada konteks anak itu, mungkin dia mogok, dia rebel, dia duduk di dalam bilik. Mesti ada sebab yang kita perlu rungkaikan. Dan dan sebenarnya bila berlaku keadaan macam tu, kita sebagai ibu bapa, kita perlu bagi time frame lah kepada dia. Okey, untuk you nak buat macam tu. Tapi ada limit.
Dan anak selama anak-anak remaja pun dia tak akan berada lama. Dia lapar, dia akan keluar, keluar bilik. So bila keluar bilik tu kita monitor, kita perhatikan tingkah laku, perhatikan cara dia bertindak balas dengan kita lah, menjawab kita, eye contactnya macam mana, emosi apa, ekspresi emosi ni macam mana. Mm-hmm. Kemudian bila dia stabil, okay, kita panggil dia untuk berborak dan berbincang. Baik. Dan, tapi dia ambil masa. Dan sebenarnya benda itu, doktor, ada remaja yang mereka suka menyendiri, yang bawa diri, yang mungkin emosinya, ya, kita faham emosi remaja itu bagaimana. Betul. Ada up and down, ada turun dan juga naiknya. Tetapi mereka yang tidak ingin meluahkan kepada ibu bapa, kan, kepada keluarga yang menyendiri ini. Jadi bagaimana pula ibu bapa untuk menguruskan emosi anak-anak sebenarnya? Dia kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah ni, bukan, ada orang memang meluahkan, friend berhadapan, okay, mungkin selesai masalah. Ada yang ekspresi dengan mungkin catatkan poem, posting, drawing, kan, ke drawing, ataupun sekarang ni nature kita ada social media, kan. Betul. Dia meluahkan perasaan dia di social media, tapi dengan mak bapak dia tak luah. So mungkin mak bapak mungkin kebetulan friend dengan anak, ataupun kawan kepada anak itu, ataupun kawan kepada kawan. Kadang dia, kita friend dengan anak-anak, kan. Kata, anak you express macam ni. Is he okay? So kita check, kan. So salah satu cara kalau kita nak berhadapan dengan mungkin anak yang jenis non-verbal sedikit, bukan yang verbal, kita mungkin bila dia okey, kita bawa dia keluar dan kita fokus kepada apa dia suka, pergi makan. Kadang-kadang communication tu memang amat tipis sedikit, tapi apabila kita dapat gembirakan dia dalam aspek yang, you know, you peluk, you okey, tak apa, nak pergi mana, kan, ataupun kita teman mama, ajak dia teman keluar beli barang ke, lama-lama dia akan lembut hati untuk open up lah. Okey, doktor. Tadi doktor ada menyentuh tentang media sosial, kan. Sekarang ini penggunaan sangat meluas, bukan sahaja orang dewasa, remaja, kanak-kanak pun ada menggunakan. Tapi sekarang ini tak boleh 13 tahun ke bawah, tak boleh. Kalau kita nak bercakap tentang bagaimana media sosial ini menyumbang kepada ketidakstabilan emosi kepada kalangan anak-anak. Okey, satu kita tengok ialah mana-mana media pun, kan, mana-mana sumber dia ada pro and cons. Sama juga macam media sosial. Kadang-kadang media sosial ni banyak pro lah, kan, dan juga kalau disalahgunakan banyak cons. Disalahgunakan macam mana? Mungkin apabila terlalu banyak masa dihabiskan, dan ini adalah sebenarnya satu agenda yang membimbangkan. Okey, senario yang membimbangkan di mana ramai kanak-kanak dan remaja banyak menghabiskan masa. Kalau mereka buat kajian tu memang mengatakan, even kajian saya sendiri pun yang saya sedang lakukan tentang ketagihan social media, okey, lebih 50% responden saya mengatakan mereka mengambil masa yang lama dalam suatu hari dengan melayari social media. Okey. Dan benda itu adalah ketagih, di mana perbuatan scrolling, kan? Scrolling, you, benda itu algoritm social media tu kadang-kadang kita pun susah nak kawal. Betul. Okay. So dalam konteks mungkin remaja ini dia tengah rapuh emosi. Okey. Okey. Dia tengah kecewa dengan mak. Dan algoritm internet ataupun social media ni, kalau kita search, contoh, kan, search quotes sedih, nanti akan datang. Betul. So itu bila kita tengok the cons of social media itu. So dia akan, kita akan, orang yang sedih itu akan attract bahan-bahan yang menyedihkan. Macam kita jugalah, kan, Sofi, Irfan, kalau kita nak cari suatu benda yang motivasi. So kita kadang search sikit dapat, so dia punya teknologi itu sangat canggih. Saya pun tak tahu macam mana nak explain. Menggunakan AI, kan? So AI, so dia akan attract apa yang kita search pada waktu itu. Kadang-kadang kita tak perlu search pun, doktor, kita hanya perlu bercakap sahaja. Dapat detail. Sebenarnya kalau kata social media ini dan kanak-kanak yang rapuh, remaja yang fragile, yang ada masalah, tak mustahil untuk dia search perkara-perkara yang boleh mungkin menamatkan kehidupan. Itu yang kita bimbang. Sebab dalam social media tu, kalau kita ada masa, kalau kita berani cuba tengok, ada juga yang mengatakan, okey, teknik-teknik untuk membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuatlah oleh seorang remaja.
Ya, betul. Dan sebenarnya antara perkara yang cukup penting juga adalah untuk remaja tersebut menangani, belajar untuk menangani emosi mereka. Yeah. Sebab, dan juga mereka perlu tahu di mana tempat untuk meluas. Sebab kita takut juga di usia remaja ini, mereka mungkin agak keliru kan dengan kehidupan sehari-hari, dengan emosi yang ditanggungnya. Dan juga takut tempat luahan itu adalah tempat yang salah. Betul. Itu juga antara perkara yang membimbangkan, Doktor. Ya, itu salah satu faktorlah. Tapi berbalik kepada bagaimana kita nak kawal atau kita nak nak perhatikan anak kita meluahkan menggunakan social media dengan baik. Kan itu peranan kita sebagai ibu bapa. Kita adalah ibu bapa yang matang, yang dewasa, dan kita pun sebenarnya sudah melalui zaman remaja. Sepatutnya memahami, kita lebih memahami. Dan di sini pentingnya komunikasi. Komunikasi, cara kita berkomunikasi dengan anak, cara kita berhadapan dengan suatu isu. Contoh, kalau kita tak setuju anak itu buat sesuatu perkara yang mungkin menyimpang daripada apa yang kita pandangan kita, kita terus cara yang saya lebih efektif adalah pada waktu itu juga ataupun mungkin bila anak itu dah tenang emosinya, kalau yang marah tu kita biarkan di cool down. Bila anak marah dan kita konfrontasi, tidak akan berjaya. Betul. Itu sekarang dia menguji kedua-dua, ibu bapa punya kawalan marah, anak punya kawalan marah. Itu end up jadi konflik yang besar. So bagi saya, kita pun perlu tahu, perlu cakna, dan regulasi emosi ni kita perlu ajar anak untuk memikirkan, okay, kalau adik berfikiran macam ni, bertingkah laku macam ni, kan, tanpa adik boleh kawal apa yang adik fikir, kesan negatif akan berlaku. So sebenarnya kadang-kadang kita kena mindful. Istilah mindfulness itu sangat penting, dan kita perlu ajar, kita sendiri kena belajar sebagai bapa, dan kita perlu mengajar anak. Sebab tu cara nak buat itu adalah komunikasi ataupun bercerita tentang regulasi emosi, ataupun dalam ahli keluarga bila tengok TV kan, mungkin tengok filem yang you know, yang abusive ke yang agresif, kita explain, okay, ni kenapa dia jadi macam ni. So salah satu cara ialah kita memberi pendedahan dan kesedaran, psycho educate lah sesama keluarga. So bukan saja remaja, anak kecil pun belajar, oh daddy ni tak boleh, ni kenapa dia macam ni. Sebenarnya dia kena control, dia boleh balik cerita itu, tapi jadikan setting keluarga tu setting yang santai, tapi pembelajaran outcome tu yang mudah difahami oleh satu ahli keluarga itulah. Okey, dan bercakap tentang aspek komunikasi, saya rasa penting juga untuk kita bercakap tentang aspek keterbukaan terhadap ibu bapa kepada anak-anak, kan, supaya anak-anak ni lebih cakna. Sekarang ni dunia dah berbeza, dah moden. Banyak perkara yang baru kita tahu sekarang ni, mungkin ibu bapa sebelum ni perkara itu tabu, tetapi kita perlu ungkapkan sekarang untuk anak-anak faham. Contoh, kalau saya boleh kongsi perkara tabu yang berkaitan dengan remaja. Kalau kita tengok sekarang scrolling, salah satu isu pornografi. Mungkin kita perlu berbincang secara terbuka. Dan kita kena tahu anak remaja punya tahap curiosity tinggi. Dan kita kena ingat tadi algoritma, mungkin dia sebut je, kita tak tahu apa yang keluar. Tapi kalau kata ibu bapa yang menangkap ataupun mengetahui anak dia, mungkin ada ciri-ciri ataupun sedang menonton ataupun sedang, kadang-kadang tingkah lakunya lain daripada sebelum ini, terus buat intervensi. Intervensi, komunikasi, panggil dan selami dulu. Kenapa? Mesti ada sebab. Kenapa dia mengakses bahan-bahan seperti itu? Mungkin siapa yang ajar dan apa dia dapat, dan kita beritahu impak ataupun consequences kepada ketagihan itu akan menyebabkan dia berkaitan dengan otak, kesan negatif, dan adik tak boleh nak bekerja, tak boleh nak fokus sebab ketagihan-ketagihan kepada benda yang bahan yang tidak sepatutnya. So again, komunikasi. Jangan tiba-tiba suruh abang dia kan, pergilah cakap dengan tu. So ingat dah selesai. Tidak akan selesai. Kita sendiri sebagai ibu bapa, tapi kena faham dululah kenapa anak itu. Mungkin anak ni tak tahu kadang. Kalau awal remaja kan, dia tak tahu benda ni salah ke tak salah. Mungkin kawan dia suruh, ataupun mungkin kalau kesnya ni dipaksa melihat tanpa dia tahu baik atau buruk.
Itu dia. Dan apa pun adalah kunci adalah komunikasi yang baik antara ibu bapa dan juga anak-anak bagi menguruskan emosi anak-anak remaja ini. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Dr. Hilwa Abdullah Mamano, merupakan pensyarah kanan pakar psikologi klinikal Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih banyak, Doktor. Thank you, Sophie. Terima kasih. Yang penting kita kena bijak untuk menjaga dan juga regulasi emosi. Okey, penonton, seterusnya kita akan ke cerita Pagi Melaka untuk perkongsian tentang Hari Belia Negara bersama rakan pelapor kita, Nurul Ashikin Abdul Halim, yang telah pun bersedia. Silakan. Baik, langsung bersama saya untuk cerita Pagi Melaka hari ini. Saya bawakan mengenai Hari Belia Negara 2024, yang mana umum sedia maklum Melaka dipilih bagi penganjuran Hari Belia Negara peringkat kebangsaan selain penganjuran Hari Belia Negara di peringkat negeri ini sendiri. Dan untuk berkongsi lebih lanjut mengenai penganjuran Hari Belia Negara 2024 ini, saya bersama dengan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka, Encik Khairul Adri. Baik, terima kasih Encik sudi bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin boleh kongsi. Baik, sama pada pagi ini. Baik, mungkin boleh kongsikan mengenai penganjuran Hari Belia Negara peringkat kebangsaan 2024 dan juga di peringkat negeri. Boleh sikit. Untuk Hari Belia Negara, kita ada dua sambutan Hari Belia Negara. Pertamanya, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka yang akan diadakan pada 18 dan 19 hari bulan bertempat di Stadium Jasin, Melaka. Yang keduanya ialah program sambutan Hari Belia peringkat kebangsaan juga akan diadakan di Melaka pada 24, 25, 26 bertempat di Dataran Pahlawan. So dalam pengisian Hari Belia ini, kita akan mulakan dengan semarak Hari Belia yang akan diadakan pada 18 dan 19 hari bulan. So 15 hari bulannya adalah sambutan Hari Belia di peringkat kebangsaan, secara khususnya umumnya itu adalah sambutan untuk belia-belia di seluruh negara, dan kita akan mulakan dengan program semarak belia. Dan pengisian kepada program semarak belia adalah bersama dengan belia-belia di seluruh negara akan membaca ikrar belia negara dan akan menghayati segala-galanya berkaitan dengan belia. Dan kita di KBS, Hari Belia ini adalah merupakan pengiktirafan kepada kerajaan yang mengiktiraf kepada belia-belia di seluruh negara dari segi pencapaian, dari segi kehendak-kehendak belia, yang mana kerajaan melalui sambutan Hari Belia Negara ini adalah untuk memberi satu ruang kepada belia-belia untuk berkarya dan memberi pengiktirafan kepada belia-belia. Apa lagi antara aktiviti lain yang bakal diadakan sepanjang penganjuran Hari Belia Negara ini di peringkat negeri selain di Jasin itu? Okey, Syikin, di Jasin peringkat negeri ada lebih kurang dalam 20 acara sampingan yang melibatkan 10 gaya hidup rakan muda, rakan kreatif, rakan rakan aktif, rakan demokrasi dan pelbagai jenis program melibatkan program rakan muda. Dan pengisiannya di Jasin adalah berkaitan ada pengisian larian, ada pengisian senam aerobik, pengisian rakan aktiviti-aktiviti yang jerumus kepada penglibatan belia untuk menterjemahkan apa minat-minat belia di Jasin. Dan di peringkat kebangsaan, kita ada 10 gaya hidup rakan muda yang akan diterjemahkan menjadi 67 aktiviti program yang melibatkan penglibatan belia dalam seluruh negeri Melaka dan daripada luar negeri Melaka. Contoh, rakan Lita, kita akan ada motor show, kita akan ada graffiti berikan motor show, dan rakan kreatif juga akan melibatkan perkhemahan, melibatkan aktiviti-aktiviti TVET dan sebagainya. Baik, Cik Garut, sebelum kita berakhir, mungkin boleh war-warkan kepada penonton di Selamat Pagi Malaysia ketika ini, khususnya untuk bersama-sama meriahkan Hari Belia Negara. Bukan saja di peringkat kebangsaan, malah juga di peringkat negeri, khususnya orang-orang Melaka untuk sama-sama meriahkan juga Hari Belia Negara di Jasin nanti. Boleh. So, saya mengajak untuk belia-belia di Melaka, khususnya pertamanya untuk sambutan Hari Belia Peringkat Negeri di Jasin, datanglah beramai-ramai di Stadium Jasin untuk kita memeriahkan sambutan Hari Belia Negara yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf, yang akan bersama dengan Majlis Gabungan Belia Negeri Melaka dan bersama dengan belia-belia. So, saya menjemput pertamanya datanglah ke Jasin untuk peringkat
negeri dan datanglah beramai-ramai kita memeriahkan sambutan Hari Belia Pangkat Kebangsaan di Dataran Pahlawan yang mana akan dirasmikan oleh Yang Amat Hormat PMX kita bersama dengan belia-belia di seluruh negara yang mana pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan di bawah payung Rakan Muda. So datanglah beramai-ramai ke Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Baik, terima kasih Encik Khairul atas perkongsian itu. Dan dengan penganjuran Hari Belia Negara ini juga secara tidak langsung dapat memeriahkan Tahun Melawat Melaka 2024. Jadi itu perkongsian bersama saya untuk Cerita Pagi Melaka. Kembali ke studio, silakan. Mana lagi? Melaka le. Terima kasih Dua Siti Abdul Halim untuk perkongsian Cerita Pagi Melaka. Sophie, di studio kita pada pagi ini cukup istimewa sebenarnya. Yeah. Kita bersama dengan seorang insan yang versatile. Yeah. Boleh menyanyi, berlakon dengan boleh semua mengaji. Okey, kita bersama dengan Alif Sati studio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan, terima kasih Sophie. Sudah jumpa Alif. Tahu tak? Yeah. Selamat Pagi Malaysia ni, dia macam program yang sangat istimewa untuk Alif. Kenapa? Kenapa Alif? Kenapa tu? Mama dengan ayah Alif dulu, Alif sebenarnya membesar dekat RTM ni. Oh. Ha, mama dengan ayah Alif, diorang aktif dulu buat program Selamat Pagi Malaysia, mengajar bahasa isyarat. Wow. Masa dia kecil-kecil ni, tempat permainan saya lah ni. Pernah datang sini sebelum ni? Setiap kali orang jemput datang Selamat Pagi Malaysia ni, dia rasa macam balik kampung lah. Mengimbau balik kenangan lalu. Boleh lari dulu dekat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapatlah balik kampung. Terima kasih jumpa Alif hari ini. Sama-sama. Ya, semestinya kan. Kita tengok Alif ialah asyik promosi ke sana ke sini kan. Orang kata kempen subuh. Macam Jumaat. Itu penting. Sampai ke London. Alhamdulillah. Baru balik dari London. Kalau Sophie nak tahu, Irfan pun juga geng subuh Alif juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahniah. Kita bersama hari ini. Ya. Tapi sekali itu je. Lepas tu macam jarang jumpa. Hilang. Dekat masjid lain. Jauh. Baik. Pandaikan belai. Okey, baik. Kita nak tahu juga rahsia Alif lah kan. Yeah. Macam mana boleh kekal bertenaga ni kan? Ke sana, ke sini. Macam mana boleh ada energi? Betul. Macam semua orang tengok lah. Orang follow Alif kat Instagram ke apa. Mungkin kalau macam Irfan dengan Sophie sendiri pun tahu lah. Kita pun kena sentiasa aktif kan. Dulu waktu zaman COVID kita sedentary je. We're not active. Kita rasa macam badan kita tak sihat. Dan macam Alif sendiri, hari-hari kita mesti... Orang cakap walk the talk lah. Kita duduk mengajak orang exercise je. Kita sendiri kena exercise. Betul. So, Alif sebelum lepas pergi sekolah, hantar anak-anak pergi sekolah, Alif akan ada time untuk Alif pergi buat cardio. Okay. Pergi jogging sekejap, 30 minit, 45 minit, dapat 5 hingga 7 kilometer. Hari-hari, halas. Alhamdulillah. Hari-hari, dah, ya. Dah best lah kan, itu pagi. Lepas tu, bila lepas tu kita sarapan. You know, sometimes bila kita nak start engine pagi tu, kita nak kena sikit kan. Nak kena bagi peluh tu keluar. Tapi bila sarapan tu, Alif kadang-kadang ada Alif punya minuman air panas. Nanti wife Alif akan siapkan madu kan. Tapi makanan-makanan yang sihat ni memang Alif amalkan dari dulu lagi lah. Kalau kadang-kadang bila kita makan, kita tak jaga kita punya gut. Kita punya, orang cakap, 30% ni is your lifestyle, exercise. Tapi 70% lagi is korang punya pemakanan, your food intake. Apa yang kita consume. Kan? Apa yang kita consume tu is what you are lah. Tu orang cakap apa, you are what you eat. Jadi bila Alif dekat sini, Alif bersama dengan Olive House. Alif baru saja jadi duta kepada Olive House. Alhamdulillah produk-produk yang Alif sendiri dah cuba memang cukup luar biasa. Bila nak sihat, badan kita kena jaga physically and dalaman kita pun kena jaga. That's what you have to, kita kena amalkan setiap hari lah. Okey, yalah kita fahamlah. Yalah Alif ni banyak dapat lamaran daripada produk-produk luar sana. Banyak lamaran dia. Lamaran produk tau. Lamaran produk. Dengar ayat saya sampai habis. Bagi habis sikit. Nanti bahaya sekali. Ayat sampai habis tadi. Kenapa Alif memilih? Okey, kita pun tahu Olive House mungkin sekarang ni Alif suka ambil peluang untuk beritahu and educate apa dia punya kelebihan bila makan. Ni sebenarnya dekat depan kita ni is the superfood. Superfood. Okay. Superfood. Dan sekarang ni bila kita hidup sihat dan bila kita baca kat Quran kan, ada ayat mengatakan tentang zat-zat kebaikan buah tin dengan buah zaitun. Inilah dia sebenarnya. Kat depan Alif ni is Olivi. Kalau kat depan yang botol kali hijau ni, this is Olivi plus 30X. Okay. Yang ni kan, extra virgin olive oil. Dia berbeza dengan olive oil yang lain. Okay. Kalau yang macam kat standard olive oil yang ada dekat rumah kita tu, satu ni, satu teaspoon ni, 30
kali ganda hydrotarosol dan juga dia punya antioksidan dia berbanding dengan olive oil yang lain. Okay. Jadi bila Ali tengok, Ali macam ni apa ni, bila dia orang kata ni kan, Ali pun amalkan juga dulu. Tapi bila Ali rasa yang ni dia punya impact dia berbeza. Ali rasa kalau yang ni, yang kali hijau ni is Olive Plus 30X. Yang ni buah zaitun ni je kan? Okay. Tapi yang ni, yang lagi kalau kuning ni. Kuning ni. Kalau korang, kalau kamera, abang kameraman boleh zoom in sikit tak yang kalau kuning ni? Kuning ni. Ni adalah Olive Power Up. Okay. Kalau yang kali hijau ni kan, buah zaitun tu saja. Okay. Kalau yang kali kuning ni, satu pokok tu. Satu pokok. Pokok buah zaitun tu. Satu pokok dia tu menggunakan teknologi Jepun. Okay. Dijadikan macam caviar. Ifah pernah makan caviar. Caviar. Kalau tengok produk ni, cuba tengok. Cuba pegang, angkat tengok. Angkat tengok ni. Okay. Caviar. Jadi ada gel-gel macam caviar, macam telur ikan tu kan. So amalkan yang ni hari-hari. Masya Allah. Dia rasa orang, ada orang makan dengan nasi, makan dengan crackers, you know. So bila Alif, bila pihak Olive House kata, okay Alif, try ni dulu. Alif tak sign terus-terus tau. Alif try dulu. Biar Alif makan betul. Tapi Masya Allah, bila first time rasa ni, terkejut juga. Bila makan tu, rasa macam mana? Sebab dia macam pure tau. Dia tak ada, dia bukan refined punya olive oil. Memang it's purely daripada buah dia sendiri. Okay. Dan korang kena rasalah sendiri. Okay. Dan nikmat dan kesihatan ni korang akan nampak bila korang amalkan setiap hari. InsyaAllah. Kalau pagi, malam, akan rasa energized and sihat tubuh badan dia, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa buah, macam buah zaitun ni, memang dia dah cakap dalam Quran and it's proven also scientifically. Betul. Kadang-kadang bila dah keluar Quran ni, sebenarnya scientific pun dah confirm. Dah confirm. Terbukti lah kan. So, betul. Alif pun bila pihak Alif kata, okay, this is the three products, Alif dah amalkan, ni Alif nak share kepada anda semua. Okay. Alif House merupakan penaja utama Samitullah untuk tahun ni, tahun yang kelima. Kenapa masih mengekalkan penajaan kepada Samitullah? Ini mungkin pihak Olive House kena jawablah. Tapi Alif sebagai duta, Alif tahu spokesperson ni. Alif tahu pihak Olive House sekarang ni banyak menyokong, bukan saja in terms of product dan business Olive House guys semata. Alif nampak banyak program-program community yang Olive House buat juga bersama dengan masjid. Olive House juga bersama dibuat geng subuh macam Jumaat, baru-baru ni di Perlis. Alif rasa dengan kempen Salam Baitullah ni adalah untuk memberitahu lagi apa benefits of pengamalan makanan-makanan superfood ni. Especially sekarang ni kita dah nak sampai perjalanan orang nak ke haji. Betul, dan Alif mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman Alif lah. Tahu tak Irfan, tahun lepas Alif buat haji. Sebulan Alif dekat sana. Alif tengok ramai sangat orang yang sakit, you know. Kadang-kadang bila kita tengok badan dia orang rasa macam persiapan nak pergi haji ni is just dengan kewangan. Tapi sebenarnya dia satu amalan dan ibadah yang badan kita kena betul-betul kuat. Jadi macam mana nak dapat badan yang kuat is also macam cara kita nak makan untuk makanan support support kita punya tubuh badan. Jadi ini yang Alif nak beritahu kepada anda semua. Mungkin ada penonton-penonton yang ahli keluarga dia nak pergi ke Mekah dah sekarang ni. Mungkin bila orang nak pergi ni, sekarang dia takut sikit. Dia risau nak bawa ubat apa. Persediaan tu kan. So Alif selalu percaya yang prevention is better than cure. Jadi kalau anda amalkan benda ni awal-awal, insyaAllah sampai sana tubuh badan kita pun bersedia untuk menjalankan ibadah kita dengan sempurna, insyaAllah. Okey, dan kita ada promosi juga. Sepanjang program Salam Baitullah, Alif. Apakah promosinya? Sekarang ni kalau korang tengok dekat TV, ni yang promosi dia. Dia ada package combo King Ideal. Harga dia RM258.90 dan adalah macam-macam goodies yang dapat sekali dalam package tu, macam t-shirt yang Alif pakai sekarang ni kan. Kalau ni pula combo Ultra King Ideal RM408.80. Ada tiga produk kat situ yang Ali cakap tadi tu. Betul. Yang Olive Power Up lah, Olive Extra Virgin Oil, yang Olive Plus 30X ni. So, dan ni pula combo Ultra King. Ini saiz yang berbeza. Olive Plus 30X ni dan juga
Olive Power Up yang maksudnya saiz lagi besar lah. Yang tadi tu saiz dia kecil. Okay. Tapi yang nak tunjuknya benefitsnya yang dapat bila korang beli sekarang adalah t-shirt dan juga giveaways daripada Olive House. T-shirt macam Alif pakai sekarang. Macam Alif pakai sekarang. Kalau t-shirt yang Alif pakai harga dia lain. Lagi mahal lah harga. Faham. Aduh. Ini di belakang ni contoh t-shirtnya. Ya, inilah dia. Baik. Okey, sedikit lagi pengharapan Alif kepada masyarakat di sana untuk sentiasa mendapatkan Superfood Olive House ini. Secara ringkas. Secara ringkas, insyaAllah. Okey, hari nak ajak semua orang sedang menonton ni. First of all, jom teruskan geng subuh macam Jumaat. Dan join bersama dengan Olive House. Kita mulakan jaga tubuh badan kita dengan cara pemakanan yang sihat. Dapatkan produk-produk Olive House di olivehousemall.com. Okey. Terima kasih Alif. Terima kasih Sufi. Baik, peronton seterusnya kita akan berhenti berat seketika. Okay. Teruskan bersama kami dalam Selamat Malaysia. Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ini. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Baik, bersama kembali bersama kami di Selamat Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Ya. Sofi, bercakap tentang keluarga ni, aspek kewangan juga merupakan aspek yang sangat penting. Betul. Kerana kalau tiada perancangan kewangan tu, maka akan berlakulah pelbagai masalah. Ya, mula bergaduh sebagainya. Betul, kan. Betul. Jadi itu mencetuskan pelbagai perkara. Jadi perlu untuk kita belajar asas kewangan keluarga sebelum kita membina keluarga. Betul. Mari kita berikan tumpuan sepenuhnya kepada topik kita pada pagi ini bersama dengan Tuan Anthony Ang, Setiausaha Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC untuk topik pengurusan kewangan keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua sihat. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang perlunya ada perancangan kewangan yang baik sebelum kita membina keluarga. Betul. Ini antara perancangan asas. Jadi apa antara perkara yang perlu untuk kita mulakan? Mendirikan satu keluarga, kita perlu rancangkan kewangan kita supaya kita boleh menjaga sama ada spouse kita, isteri kita, kalau ada anak kita, dan juga jangan lupa kita ada ibu bapa yang perlu kita jaga juga. So maka dari segi kewangan tu kita perlulah memberi tumpuan supaya perbelanjaan tu patut dirancang supaya peruntukan untuk semua aspek dapat dijaga dengan baik. Yeah. Baik. Macam mana kita nak tetapkan prioriti ataupun keutamaan dalam perancangan kewangan dan keluarga? Macam tadi Tuan cakap, kepada anak-anak, isteri, suami ataupun kepada ahli keluarga yang lain. Okey. Yang biasanya kita tumpukan pada keluarga sendiri dulu, iaitu isteri kita dan juga anak kita. So yang penting tu kita perlu
tengok, lihatkan apa perbelanjaan yang sedia ada, iaitu sebiasanya untuk kita untuk perbelanjaan yang tetap adalah installment, bank installment, sama ada untuk rumah, kereta atau personal loan dan sebagainya. Dan juga kita juga mempunyai sewa rumah. Kalau kita tak ada rumah, kita juga kena membuat sewa rumah. Betul. Dan juga kalau kita ada anak dan untuk perbelanjaan untuk anak, untuk pergi ke sekolah. Dan juga kita ada perbelanjaan household, mana kita pergi ke supermarket untuk memberi makanan dapur. Makanan dapur untuk sekeluarga, itu adalah satu perbelanjaan yang tetap. Betul. Setiap bulan. So maka kita perlulah buat satu bajet atau belanjawan yang sedia ada, sama kita kena lihat pendapatan kita bersama untuk buat perbandingan dengan perbelanjaan kita. Itu yang kita penting kita untuk buat satu bajet yang yang tepat pada setiap bulan. Jadi kena kira semula mana yang sesuai, mana yang kehendak ataupun kemahuan. Itulah untuk untuk perbincangan kehendak, keperluan kita tahu. Tapi pada hal yang sebenarnya semua adalah keperluan. Betul. Okey, jadi bila kita bercakap tentang perkara inilah tuan kan, apa antara strategi yang terbaik untuk kita mengurangkan hutang keluarga? Okey, itulah kita kata. Pertama sekali kita perlu ada objektif. Apa objektif kita setiap bulan? Sama ada kita untuk menyimpan untuk perbelanjaan rumah atau untuk education untuk anak kita atau untuk pesaran kita. Itu kita mesti ada satu objektif. Dan selepas tu kita kena keluarkan satu bajet. Bajet tu perlu dibuat antara, katakan saya lelaki, kena buat dengan isteri saya. Kalau anak kita yang dah faham tentang nilai mata wang, perlulah mereka bersama untuk kita bincang. So that kita punya anak, dia faham berapa susah ibu bapa untuk mencari pendapatan untuk keluarga. So maka kita boleh bincang bersama sekeluarga bagaimana kita untuk belanja dengan lebih efektif dan terbaik untuk keluarga. Itu yang penting. Baik. Dalam kita melakukan perbincangan dalam keluarga, misalnya dalam keluarga tu mungkin ada isteri ataupun suami yang kehilangan pekerjaan. Jadi bagaimana untuk kita meletakkan keutamaan pula kepada situasi ini agar tidak membebankan keluarga khususnya? Okey. Kehilangan pekerjaan bukan kehilangan keupayaan. Itu yang kita kena... Ada perbezaan. Memang ada perbezaan. Kita katakan hilang pekerjaan, saya rasa itu adalah sementara waktu. Betul. Kita banyak lagi mempunyai peluang pekerjaan yang sedia ada di Malaysia, banyak sektor pembuatan dan juga services yang sedia ada. Cuma saya rasa rakyat kita lebih suka memilih kerja dan mereka tidak boleh terima gaji yang lebih rendah daripada sebelum ni. So saya rasa pada masa sekarang tu kalau kita menghadapi kehilangan pekerjaan, saya rasa kita perlulah rendahkan diri untuk mendapat kerja, untuk mendapat kerja supaya kita ada basic gaji untuk menyara hidup. Itu yang pertama. Kedua, kita mencuba diri dalam pekerjaan lain, kita nampak positif, kita belajar skill baru. Okey, itu yang penting. Kalau tak ada di Malaysia ni, kerajaan kita memang menyediakan banyak peluang untuk reskill dan upskill kita. Katakan dalam Perkeso kita ada employment insurance scheme yang memberi kita training supaya kita boleh mendapat kerja seterusnya. Dan seterusnya kita ada HRD Corp mempunyai training untuk B40 untuk dapatkan skill terbaru atau skill yang lebih upgrade lagi supaya kita boleh menjadi bos sendiri kalau boleh. Atau kita lebih suka jadi freelancer dalam digital. Kita ada Malaysia Digital Economy Corporation mempunyai GLOW, itu Global Global Online Workforce, untuk memberi training kepada kita supaya kita boleh jadi seorang gig ekonomi yang lebih handal supaya kita boleh berdikari sendiri. Itu beberapa cara yang kita boleh lihat. Dan setiap tahun dalam perbelanjaan kewangan kerajaan ini memang ada peruntukan untuk kita training dan sebagainya. So harap kita, rakyat kita boleh melihat mengikuti perkembangan semasa kerajaan kita supaya kita boleh dapat bantuan dari segi
training tersebut. Betul. Okey, jadi yang pertama tadi adalah kita kena ubah mindset pemikiran. Kita. Pemikiran. Ini bukan kita. Kehilangan keupayaan ini. Hilang pekerjaan sementara waktu sahaja. Yeah. Jadi perlu untuk terima dan juga pandang dari sudut positifnya. Betul. Berkenaan betul. Dengan upskill dan sebagainya. Yeah. Jadi bila kita bercakap tentang kewangan ini juga perlu ada simpanan. Yeah. Jadi kalau boleh, Tuan mungkin boleh jelaskan berkenaan dengan perbezaan simpanan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi apa antara perincian dan juga pemahaman yang perlu kita faham tentang perkara ini? Okey, kita katakan simpanan tu pada masa sekarang memang rakyat Malaysia ni menghadapi masalah untuk bersara. Betul. Ya, betul. So maksudnya kita perlu mempunyai simpanan jangka masa panjang. Tetapi kita pula menghadapi masalah kos kehidupan sekarang. Yeah. So saya rasa lebih baik kita mempunyai 50% untuk simpanan jangka pendek untuk menghadapi apa-apa masalah yang akan terjadi sementara waktu, dan perlu juga kita untuk simpan masa depan sebab cabaran untuk masa depan itu memang tak tentu. Yeah. So kita perlu ada simpanan jangka masa panjang. So sementara waktu pada masa sekarang saya rasa lebih kurang setengah-setengah. Biasanya adalah 1/3 untuk jangka pendek dan 2/3 untuk jangka masa panjang. Tetapi dalam keadaan ini saya rasa separuh-separuh lebih baik. Okey. Yeah. Sekarang ini yang paling baik adalah separuh-separuh. Okey. Bercakap tentang pengurusan kewangan, ibu bapa memang dah handal tentang perkara ini. Tapi kalau kepada anak-anak pula, bagaimana untuk kita memberikan pendedahan kepada mereka agar mereka faham dan tahu tentang pengurusan kewangan sejak usia muda lagi? Yang tadi saya kata, dalam kita buat belanjawan untuk keluarga tu, anak tu perlu masuk. Kena ajak sekali. Baru mereka tahu betapa susah ibu bapa untuk mendapatkan gaji untuk cara hidup. Betapa susah bukan setiap kali kita pergi fast food atau pergi restoran. Itu mempunyai kos yang tinggi. So mereka faham. So maksudnya setiap bulan tu mungkin sekali. Bukan setiap kali kena pergi restoran yang berjenama baik itu. So sekali-sekala tu kita belanja boleh. So mereka faham. Okey. Dan bagaimana untuk kita, selain daripada perkara tadi kita dah terangkan berkenaan dengan simpanan dan juga penerangan yang perlu diberikan kepada anak-anak supaya mereka faham bukan senang nak cari duit. Bukan senang nak mendapatkan gaji bulanan dan sebagainya. Dan selain daripada itu, apa lagi antara perkara yang boleh kita lakukan untuk kita menentukan jumlah yang perlu kita ada peruntukan? Sebagai contoh, mungkin ialah kita kena ada jumlah untuk 6 bulan simpanan sekiranya apa-apa berlaku. Jumlah tersebut bagaimana untuk kita menentukan? Okey, setiap keluarga mempunyai keadaan dan situasi yang lain. Berbeza. So biasanya kita kata kalau boleh kita simpan antara 10 sampai 20% untuk kita letak di sebelah. Kita kata contingency plan untuk 6 bulan. Kalau tak ada, sekurang-kurangnya 3 bulan. Okay. Maksudnya dalam kehilangan pekerjaan atau apa-apa yang terjadi, dalam masa 3 bulan tu kita masih boleh belanja. Yeah. Atau 6 bulan, itu yang terbaik. So saya kata lebih kurang, pada pendapat saya adalah lebih kurang 10 sampai 20% daripada gaji yang kita ada untuk simpan. Okay. Itulah kita kena cut yang tak perlu perbelanjaan tu, itu adalah kehendak tu kita perlu potong dari segi kurangkan situ. Okey, kita nak bercakap pula tentang dana kecemasan kan. Kalau ikutkan kepada satu isi rumah tu, berapa jumlah yang sepatutnya ada untuk kecemasan? Yalah, kadang-kadang kecemasan ni boleh berlaku pada bila masa saja, malang tak berbau. Jadi bagaimana untuk kita meletakkan sasaran kewangan tentang so kecemasan? Untuk kita sediakan kecemasan tu adalah kita katakan tunai. Tunai itu adalah gaji. Kita anggap daripada gaji. Gaji katakan kalau kita dah dapat simpan 3 bulan gaji atau 6 bulan gaji itu memang dah boleh jumlah tu. Dan untuk simpanan action tu adalah 10-20% daripada pendapatan kita setiap bulan. So anggap kita dah accumulate, kita dah kumpul, saya rasa dah okey. Yang lain tu saya kata kita perlulah ada perlindungan. Perlindungan itulah insurance. Yeah. Itu untuk menghadapi sama ada kita cacat ke, kecacatan ke atau masuk hospital dan sebagainya. Itu kita perlu ada perlindungan. Ya. Ya. Jadi kita perlu ada perlindungan dari segi kewangan tadi dan juga kesihatanlah supaya dapat membantu kewangan kita balik tadi kan. Betul. Yang cash tu adalah untuk keluarga. Untuk isteri dan anak bergantung pada wang tunai untuk perbelanjaan setiap bulan. Mungkin sedikit tu boleh berikan pendedahan berkaitan dengan pentingnya perlindungan seperti cover dan insurans ni kan. Mungkin ada yang beberapa alasan, saya tak sakit sekarang. Okey je tak ada masalah. Tapi kenapa pentingnya untuk kita menjaga dan menguruskan kewangan kita dengan baik dengan adanya tak? Seperti kita kata, malang itu memang tak berbau. Harap kita tak menggunakan
perlindungan yang tersebut, tetapi kita perlu mempunyai satu rancangan ya, untuk bukan kita, itu untuk keluarga. Sekarang untuk Malaysia ni kita ada takaful, kita ada insurans biasa, konvensional. So terpulanglah pada rakyat Malaysia yang mana yang terbaik untuk mereka. Saya rasa sekurang-kurangnya mesti ada perlindungan medical. Yeah. Kesihatan tu mesti ada sekurang-kurangnya. Sebab biasanya sekarang banyak jenis penyakit. So biasanya kita akan masuk hospital untuk menjalankan lawatan dan kita perlu hospitalize. Itu yang penting untuk membantu. Saya rasa sekurang-kurangnya perlu ada. Dan kita sekarang juga travel banyak untuk buat bisnes dan sebagainya. Sebagai bos sendiri, saya rasa basic insurance untuk personal accident dan juga insurance yang sedia ada tu perlu ada. Sebab kita dah jadi bos, tak ada majikan untuk jaga kita. Kita perlu jaga kita sendiri. Betul. So maka saya rasa perlindungan itu adalah penting. Ya. Baik. Okey. Okey, dan akhir kata mungkin sedikit kata-kata daripada tuan sendiri berkenaan dengan tajuk kita pengurusan kewangan keluarga, akhirnya akan membawa keluarga bahagia sekiranya pengurusan kewangan itu baik. Ya. Yeah. So saya rasa semuanya berpunca daripada kewangan. Kewangan itu bukan semua, tetapi dia juga menjadikan sebahagian daripada kehidupan kita. Betul. So saya rasa untuk buat perancangan itu kita mulai daripada sekarang, daripada sikit kita kata sikit-sikit lama jadi bukit. Itu betul. Yang penting. Asal kita dah faham, kita mula dengan sedikit, saya rasa kita akan berjaya pada masa itu. Baik, betul lah. Ungkapkan tadi, perancangan kewangan yang baik membolehkan kita mendapatkan keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuan Anthony untuk kuasa pagi ini. Baik, penonton semua, itulah di perkongsian selama 2 jam bersama dengan Said Fasham Sutian dan juga Raja Sufi Raja Arif pada pagi ini. Dan kita ingatkan juga kepada anda, jangan lupa untuk bersama kami di Malaysia di Pulau Pinang selama 2 hari pada hari Khamis dan Jumaat. Lokasi pertama di Padang Kota, lokasi kedua adalah di USM nanti. Ya, itu dia, di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Makan nasi kadak memang sur. Ya, sur. Okey, jadi itu dia nampaknya sampai di sini saja. Moga perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk anda dan juga untuk kami. InsyaAllah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Temani setiap hari. Ku mau, karena ku sangat cinta kamu. Ku mau. Aku jadi yang satu-satunya yang kamu damba sampai kau menua. Kadang bertengkar tapi takkan berubah. Hanya kau di hati ini yang ku mau. Jauh lebih indah saat bersamamu. Kamu segalanya untukku. Waktu kau bicara hilang semua. Satu-satunya yang kamu dambah sampai kau